Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah terdengar suaranya nih ya? Suaranya hilang ya, Mbak? Udah mulai kedengeran Bu suaraku? Sudah, silakan dilanjut. Agak delay ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas kuasa dan penyertaannya kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul di acara final penjurian ITYONG Innovation Award 2021. Yang terhormat, Bapak Dr. Insinyur Marzan Aziz Iskandar Ipu selaku Rektor Institut Teknologi Indonesia. Yang terhormat Ibu Dr. Insinyur Ani Sri Handayani MT selaku Ketua Pelaksana Kegiatan sekaligus Kepala Pusat Inovasi dan Inkubasi Bisnis. Yang terhormat Bapak Dr. Insinyur Sidik Marsudi MSI selaku Wakil Rektor Bidang Sumber Daya Bisnis dan Kerjasama. Yang terhormat para dewan juri sekalian serta yang terhormat Bapak Ibu peserta kompetisi pada pagi hari ini yang berbahagia. Tak lupa kami ucapkan selamat datang kepada perwakilan dari sponsor acara serta teman-teman alumni ITI yang sebelumnya telah banyak membantu dan telah berkontribusi demi terselenggaranya acara ini.
Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan karena berkat rahmatnya kita diberi kesempatan untuk berkumpul dalam acara yang luar biasa ini, yang dilakukan secara virtual. Semoga kita tetap sehat selalu. Berikut ini saya bacakan susunan acaranya. Yang pertama adalah sambutan Rektor Institut Teknologi Indonesia. Pembukaan oleh Ketua Panitia. Perkenalan oleh tim juri. Selanjutnya penjurian sesi 1 untuk peserta nomor 1 sampai 8. Istirahat. Penjurian sesi 2 untuk peserta nomor 9 sampai 16. Selanjutnya pengumuman dan penutup. Memasuki acara selanjutnya, yaitu sambutan oleh Rektor Institut Teknologi Indonesia, Bapak Dr. Insinyur Marzan Aziz Iskandar Ipu. Untuk waktu dan tempat, kami persilakan. Terima kasih, Nia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat karunia-Nya kita pada pagi hari ini dapat berkumpul bersama-sama secara online, secara daring dalam rangka penjurian final ITPII Innovation Awards 2021 ya, dengan tema Young Entrepreneurs Inspiring and Encouraging. Ya, acara ini diselenggarakan sebagai rangkaian dari Innovtech 2021 yang menjadi kegiatan acara tahunan di ITI dan dikoordinir oleh Pusat Inovasi dan Inkubasi Bisnis. Saya sapa dulu ya yang hadir pada hari ini, Wakil Rektor Bidang Kerjasama Bisnis, Pak Dr. Sidik Marsudi, kemudian Kepala Pusat Inovasi dan Inkubasi Bisnis, Ibu Ani Sri Handayani, sekaligus sebagai Ketua Penyelenggara acara ini. Kemudian Dewan Juri yang saya banggakan dan saya hormati, Mutiara Eka Puspita, kemudian Marcelius Kris Wardana, PhD, Dr. Insinyur Anugrah Widianto, Suryandaru, MT, kemudian Eko Aji Buwono, Rifanus Dewanto, ya, ini adalah saya kira tim juri yang sangat berkompeten ya, dan kredibel ya. Saya yakin bahwa dengan komposisi juri semacam ini kita akan menghasilkan betul-betul hasil penjurian yang objektif dan kredibel. Para peserta sekalian, anak-anakku, ya, para generasi muda yang mengikuti acara penjurian dan juga ada di antara kalian yang hadir sebagai pemantau, ya, saya ucapkan selamat mengikuti acara ini dan mudah-mudahan acara pada hari ini bukan saja menjadi ajang penjurian dari 20 peserta yang lolos ya dalam sampai saat ini, tapi juga menjadi inspirasi bagi para generasi muda yang ingin memulai terlibat dalam perusahaan pemula berbasis teknologi atau startups. Para ibu-ibu, bapak-bapak, saudara sekalian, anak-anakku yang aku cintai, ya, Innovtech ITI adalah acara tahunan Pusat Inovasi dan Inkubasi Bisnis atau dilakukannya di ITI oleh PI2B dalam usaha untuk membangun ekosistem inovasi yang didedikasikan bagi kalangan generasi muda Indonesia, yaitu SMA, mahasiswa, dan umum yang berusia maksimum 28 tahun. Ini dilaksanakan sebagai salah satu perwujudan visi ITI sebagai The Technology Based Entrepreneur University. Pada tahun 2021 ini, Innovtech diisi dengan acara ITPII yang Innovative, Young Entrepreneurs Inspiring and Encouraging.
Acara ini ternyata telah menarik partisipasi banyak sekali generasi muda dari berbagai penjuru tanah air, baik dari Jawa, dari Sumatera, Sulawesi Selatan, Lombok, dengan jumlah peserta mencapai 118 tim. Rangkaian kegiatan yang digelar dalam Innovtech IT 2021 ini terdiri dari kompetisi inovasi bisnis nasional untuk siswa SMA, mahasiswa dan umum, kompetisi ID bisnis mahasiswa IT, pameran teknologi virtual, webinar tentang iptek dan inovasi. Institut Teknologi Indonesia melalui Lembaga Pusat Riset dan Pengabdian kepada Masyarakat atau PRPM dan Pusat Inovasi dan Inkubasi Bisnis atau PI2B telah mendorong pertumbuhan dan terus mengembangkan kegiatan penelitian dan pengembangan di IT yang berpotensi untuk dihilirisasi menjadi produk komersial. Melalui berbagai kompetisi dan publikasi seperti ini, diharapkan ekosistem riset dan inovasi akan semakin banyak lagi menarik perhatian generasi muda Indonesia dalam menghasilkan berbagai inovasi yang dikomersialkan melalui perusahaan pemula berbasis teknologi atau startups. Kami berkomitmen untuk terus meningkatkan peran IT dalam upaya menghasilkan startups, dan kami yakin bahwa upaya ini akan memberikan kontribusi dalam mewujudkan ekonomi Indonesia yang berbasis inovasi. Pada tim yang lolos babak nominasi, saya ucapkan selamat. Ya, ada 20 tim ya, selamat ya anak-anakku. Selamat berkompetisi dengan baik sehingga akan dapat menarik para investor untuk mendanai produk terbaik dari kompetisi ini. Semoga kita semua tetap sehat ya. Kita jaga kesehatan dengan tetap dengan sangat ketat menjaga protokol kesehatan COVID-19. Tetap semangat melakukan pitching terbaik untuk merebut dan meraih 6 tim terpilih yang akan memperebutkan dana hibah dengan total hadiah 200 juta rupiah. Itulah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Ya, dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, acara penjurian final hari ini ya, saya nyatakan secara resmi dibuka. Sekian, wabillahi taufik wa hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak atas sambutannya. Acara selanjutnya yaitu pembukaan oleh Ketua Penyelenggara. Untuk waktu dan tempat kami persilakan. Jadi sudah dibuka ya tadi oleh Pak Rektor. Pertama-tama selamat pagi Bapak-bapak dan ibu-ibu serta saudara sekalian. Pertama-tama kami ucapkan selamat datang pada hari yang berbahagia ini, di mana kita dapat berkumpul secara daring bersama-sama menyaksikan acara penjurian 20 nominator prototyping competition pada acara IT-PII yang Innovation Award yang tahun ini mengangkat tema Young Entrepreneur, Inspiring dan Encouraging, dengan harapan dapat memberikan inspirasi bagi generasi muda dan masyarakat untuk mengembangkan ide kreatif berbasis iptek. Hasil pengembangan yang telah dilakukan ini kami harapkan dapat dikomersialisasikan dan menjadi startup baru. Yang kami hormati Bapak Rektor, Bapak Dr. Marjan Aziz Iskandar IPU, Wakil Rektor Akademik Ibu Dr. Sita Swastianti, Wakil Rektor B Dr. Insinyur Didik Marsudi, kemudian para dewan juri, kemudian teman-teman alumni yang dapat hadir, para sponsor dan seluruh hadirin yang hadir di Zoom pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Dapat kami laporkan bahwa kegiatan kompetisi ini diawali dengan sosialisasi yang telah dilakukan maraton sejak bulan Desember
sampai dengan bulan Februari melalui daring ke beberapa universitas di seluruh Indonesia. Dari penjaringan ini diperoleh 118 tim yang masuk dalam sistem kami. Dari 118 tim telah dilakukan seleksi administrasi yang lolos sebanyak 50 tim. Dari 50 tim dilakukan tes evaluasi oleh Dewan Juri dan terjaring 31 tim yang lolos pada tahap bootcamp. Bootcamp dilakukan secara daring selama 3 hari. Selama 3 hari dengan luaran peserta memperbaiki proposal bisnis yang telah dikirimkan sebelumnya dan membuat video pitching. Selanjutnya dari 30 tim ini diseleksi kembali menjadi 20 nominasi yang lolos pada tahap akhir. Yang hari ini akan bersama-sama kita saksikan performance live-nya. Selamat kepada 20 tim nominator. Selamat berjuang. Untuk ke-20 tim ini selanjutnya akan diinkubasi oleh PI2B untuk dibina dan ke depan harapannya dapat memperoleh angel investor agar menjadi startup baru yang handal. Demikian laporan kami, semoga kegiatan hari ini berjalan lancar dan dari seleksi ini akan diperoleh 6 tim terbaik dari 20 tim terbaik yang telah terseleksi. Terima kasih kembali kepada semua sponsor yang telah mendukung acara ini, Yayasan BUMN untuk Indonesia, PT Pilar Reka Cipta, PT Bukit Muria Jaya, PT Kairek System, PT Mandala Cahaya Sentosa, PT Spin Internasional Indonesia, PT Chandra Asri Petrochemical Tbk, UMC Ideal Lab, dan Bank BNI. Terima kasih juga kami sampaikan kepada Dewan Juri yang telah bekerja dalam waktu yang relatif singkat, Ibu Mutiara, Eka Puspita, Bapak Eko Aji Bawono, Marcelinus Kriswadana, Mas Suryan Daru, Bapak Anugrah, dan Mas Ivanus. Terakhir kami sampaikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, salam kebajikan, namo buddhaya. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Ani selaku ketua penyelenggara kegiatan ini dan kepala pusat inovasi dan inkubasi bisnis. Selanjutnya yaitu perkenalan tim juri kegiatan ITPI Young Innovation Award 2021. Ya, suaranya nggak muncul. Ya. Berikut ini adalah juri-juri untuk kegiatan kompetisi ITPI Young Innovation Award 2021. Yang pertama ada Ibu Mutiara Eka Puspita, selaku Kepala Entrepreneur Center dan Bisnis di Pusat Inovasi dan Inkubasi Bisnis, sekaligus dosen Prodi Manajemen di Institut Teknologi Indonesia. Ya, sebelumnya Bu Mutiara ini pernah berkuliah di Telkom University, kemudian S2 di Universitas Indonesia. Selanjutnya. Ada Bapak Marcel. Terima kasih.
Ya, sepertinya sinyalnya kurang bagus ya. Ya, baik, handle. Oke, saya lanjutkan. Selanjutnya, Dewan Juri, anggota Dewan Juri selanjutnya adalah Pak Marcel Kriswardana. Ini adalah dosen dari Teknik Kimia IT. Beliau S1 di Universitas Diponegoro untuk Chemical Engineering, lalu S2 di Universitas Diponegoro juga untuk Chemical Engineering juga, dan S3-nya di Seoul National University untuk Science dan Teknologi. Beliau masih mengajar di Institut Teknologi Indonesia di Chemical Engineering Department, dan ini beberapa pengalaman beliau sampai sekarang menjadi Deputy Head untuk S2 program, Wakil Ketua untuk S2 program tim ya di IT, lalu koordinator untuk riset mahasiswa dan risetnya para dosen, juga koordinator untuk community service lecturer, dosen, juga koordinator untuk seminar-seminar student research. Beliau juga menjadi editor untuk beberapa internasional jurnal di Renewable Energy Department. Lalu pernah juga menjadi part-time lecturer di Pertamina University. Juri yang ketiga adalah Dr. Insinyur Anugrah Widianto, BSM Engineering. Sebagai Associate Research di BPPT. Beliau S1 di MIE University, S2-nya juga di MIE University untuk Mechanical Engineering, dan S3-nya juga di MIE University untuk System Engineering. Sampai sekarang, Pak Anugrah masih di BPPT sebagai Associate Researcher, lalu pernah menjadi Kepala Balai Inkubator Teknologi di BIT, PKT, dan PTKI. Dan beliau juga sudah mendapatkan beberapa penghargaan Satya Lencana Karya Satya dan Satya Lencana Wirakarya. Juri yang keempat adalah Pak Suryandaru, co-founder dan CEO untuk Nano Center Indonesia. Beliau adalah lulusan dari Universitas Diponegoro Semarang untuk Chemical Engineering dan Master Degree di Universitas Indonesia untuk Industrial Engineering. Pak Suryandaru adalah co-founder dari Nano Center Indonesia dan CEO juga, dan juga sudah melahirkan banyak perusahaan-perusahaan di Nano Center Indonesia, antara lain Nano Global Innovation, Nano Herbal Indonesia, PT Sinergi, Nanotech Indonesia, Nanotech Natura, dan juga PT Sinar Kuasa Utama. Dia juga punya beberapa paten dari tahun 2014 dan 2015. Selanjutnya adalah Pak Eko Aji Buwono, CEO PT Gilang Cipta Nusantara, sebuah finance consultancy company untuk investment dan venture capital. Pak Eko adalah alumni dari Institut Teknologi Indonesia yang sudah berkarir di banyak perusahaan ya, dari PT Gilang Cipta Nusantara, lalu pernah juga sebagai Commercial Director di Hilotek Karya Anak Indonesia, dan sampai sekarang masih sebagai Advisor dan Business Development untuk PT Trilwa Samara. Dan beberapa karirnya juga di perusahaan-perusahaan lain, termasuk juga ini pernah di IBM ya, IBM dan Unilever Singapura. Selanjutnya
Juri kita adalah Pak Rifanus Dewanto, Arsitektur Manager untuk Bina Nusantara Group. Beliau juga adalah alumni dari Institut Teknologi Indonesia, terus mengambil S2 untuk Magister Arsitektur di Universitas Trisakti, dan mengikuti program PSPPI untuk profesi insinyur dari Universitas Muslim Indonesia. Experience-nya konsisten sekali ini di arsitektur ya. Sampai sekarang masih sebagai arsitek manager di Binus Group, juga sebagai project manager dan project advisor untuk beberapa project di Binus. Projectnya panjang, jadi dia juga pernah sebagai personal arsitek, sebagai professional arsitek ya, dan pernah kerja di beberapa perusahaan infrastruktur, PT Total Bangun Persada, lalu juga pernah bertanggung jawab di West Region Real Estate Manager untuk McDonald dan beberapa proyek lainnya. Baik, silakan dilanjut ya, sudah bergabung. Iya, terima kasih banyak Bu Happy. Sebelumnya mohon maaf karena ada gangguan sedikit. Untuk acara selanjutnya kita memasuki acara inti yaitu pitching kompetisi. Sebelumnya saya mau membacakan mekanisme penjuriannya nanti. Setiap peserta mendapatkan slot waktu 15 menit, di mana 5 menit untuk presentasi dan 10 menit untuk sesi tanya-jawab. Tanya-jawab ini nanti akan dilakukan oleh tim juri beserta tamu lainnya yang ingin bertanya. Untuk penjurian ini dibagi menjadi 2 sesi. Untuk sesi pertama ini, untuk peserta nomor 1 sampai 8, dan untuk sesi kedua ini, untuk peserta nomor 9 sampai nomor 16. Berikut sebelum kita mulai masuk ke pitching-nya, saya ingin membacakan beberapa peserta yang masuk ke 20 nominasi ini. Berikut paparannya. Share dari saya atau gimana nih ya? Iya boleh Bu, dinya nggak bisa dibuka soalnya Bu. Oke. Ya, ini adalah 20 nominasi peserta ITPI Young Innovation Award 2021. Ada 7 peserta dari bidang sosiopreneur. Ada produk ciptain aja, Kultur Akademi Indonesia. Ada Roko. Kemudian ada Qur'ani. Ada Protoblin. Tani Bareng. Selanjutnya bidang teknologi informasi terdiri 3 peserta, diantaranya ada Robot Usman. Ada Halo Service. Ada juga Detro Robot Vision. Ada 5 peserta dari bidang teknologi pangan.
ada up kan? Ada ISP, isolated soy protein. Kemudian ada bursa tanah. Dan yang terakhir ada soja, somai jamur. Sebelumnya untuk memasuki pitching dan penjurian, untuk urutan peserta yang akan melakukan pitching ini sesuai urutan undangan pengumuman 20 nominasi ITPI Young Innovation Award 2021, di mana untuk urutan pertama ini, di mana untuk urutan nomor 1 sampai nomor 8 di sesi pertama ini ada Everywhere Eco dari Universitas Diponegoro Semarang. Yang kedua ada MFC dari Institut Teknologi Indonesia. Yang ketiga ada Fox Harvest Techs dari Politeknik STT Bandung. Yang keempat ada Ahens dari Universitas Negeri Yogyakarta. Selanjutnya ada Diola dari Diola Indonesia Malang. Selanjutnya ada Eteris dari Bogor. Selanjutnya ada Ciptain Aja dari Institut Teknologi Indonesia. Dan yang terakhir di sesi pertama ini ada Kultur Akademi Indonesia dari Udinus Semarang. Diingatkan kembali bahwa waktu peserta hanya mendapatkan 5 menit untuk presentasi dan 10 menit untuk sesi tanya-jawab. Ketika pitching berlangsung, dimohon untuk hadirin agar tidak menyalakan audionya. Dan silakan mengaktifkan video. Untuk tim pertama dari Everywhere Eco-Friendly Water Purifier dari Universitas Diponegoro Semarang sudah siap. Sebelumnya, sebelum pitching dari peserta nomor satu ini dimulai, kita bisa foto bersama dulu ya, Bapak-Ibu semuanya. Silakan kameranya diaktifkan. Yang take picture ya Nia ya, ini ada 6 halaman. Ya Bu, mohon dibantu ya Bu, ini agak sedikit terkendala. Saya mulai di halaman 1 ya. Satu, dua, tiga. Oke, halaman 2. Ini kameranya belum pada aktif, silakan. Procokolagen, Faisal, Forgatek. 1, 2, 3. Halaman 3. 1, 2, 3. Halaman 4. Oke. Halaman 5. Oke.
sudah selesai nih ya. Silakan dilanjut. Iya, ini. Karena masih ada beberapa yang belum bisa on cam. Saya share juga daftar hadir di chat room ya. Iya, untuk kelompok pertama dari iya, Mbak. Everywhere, apa udah siap? Sudah, Mbak. Iya. Waktunya 5 menit untuk pitching dan sisanya nanti tanya jawab ya. Baik, Mbak. Sebelumnya, Mbak, ini untuk sesi yeah. Dari host belum disable. Iya, gimana? Belum disable, masih disable untuk share. Oh iya, sebentar ya. Apa sudah bisa? Ya, sudah bisa? Oke. Okay. Mohon maaf, Mbak. Sebelumnya, apakah slide-nya saya terlihat? Sudah terlihat. Sudah. Suaranya kurang jelas ya, Ifriwet. Iya, agak terputus ya suaranya. Suaranya agak jauh. Untuk suaranya apakah sudah jelas, Mbak? Bu? Oke, sudah sekarang. Terima kasih, Bu. Iya, untuk waktunya kita mulai dari sekarang ya. Selamat pagi, Bapak Ibu Dewan Juri yang terhormat dan rekan-rekan saya semuanya. Perkenalkan, saya Ayu, CEO dari Everywhere. Eco-friendly water purifier, sebuah perusahaan teknologi pemurni air menggunakan membran PET berbasis IoT. Permasalahan yang kami angkat adalah krisis air bersih merupakan suatu masalah yang utama. Semakin meningkat penduduk
maka kebutuhan edukasi semakin meningkat pula. Berdasarkan survei, yang dilakukan oleh BPS tahun 2018, akses air bersih baru mencapai 61,25%. Dan ini masih sangat jauh sekali dari target SPJMN tahun 2020 hingga 2024, yaitu sebesar 75%. Semarang adalah kota metropolitan yang saat ini sedang mengalami krisis air bersih. Kebutuhan air bersih kota Semarang yaitu sebesar 61,7 juta meter kubik setiap tahunnya. Tapi, PDAM Kota Semarang baru mampu menyediakan 49 juta meter kubik setiap tahunnya. Untuk itu, Everywhere hadir memberikan solusi terhadap krisis air bersih. Dengan market size sebesar 550 ribu rumah tangga, 700 listed company, 1.390 pemerintah setingkat desa mengalami permasalahan krisis air bersih. Ini merupakan peluang yang cukup gemilang bagi Everywhere. Apalagi ditambah dengan pasar dunia yang mencapai 4,2% menurut Global Inforiter. Dengan permintaan mencapai 13,9 juta US dollar. Dalam menawarkan produk, kami hadir dalam tiga peranan. Yang pertama sebagai CSR pada program-program di perusahaan. Yang kedua, mitra pemerintah dalam peningkatan akses air bersih dan mitigasi pasca bencana. Yang ketiga, partnership dengan NGO sebagai mitra pembangunan desa. Dalam perusahaan Everywhere ini, kami membutuhkan biaya instalasi alat, instalasi permipaan, dan biaya subscriber air bersih dengan return of investment sebesar 4,25% per bulannya. Selain itu, kami juga telah melakukan studi kelayakan. Dapat dilihat bahwa Everywhere sudah memenuhi aspek ekonomi, aspek teknis, aspek hukum, dan aspek pasar, sehingga dapat dikatakan Everywhere layak untuk dijalankan. Selain itu, kami juga telah melakukan perbandingan kompetitor untuk mengetahui seberapa jauh alat kami ini dapat dikembangkan. Di sini kami membandingkan dengan Siap Indonesia. Jika ditinjau dari metode filtrasi, Siap Indonesia menggunakan limbah jerami nano komposit, sementara Everywhere menggunakan spoon filter, carbon filter, block filter, dan Everyband teknologi. Jika ditinjau dari sumber daya, Siap Indonesia menggunakan listrik, sementara Everywhere menggunakan panel surya. Untuk air umpannya sendiri, Siap Indonesia menggunakan air tanah, sementara Everywhere menggunakan air tanah dan air perumpaan. Sehingga dapat disimpulkan, Everywhere lebih unggul dan layak untuk dikembangkan. Untuk rencana kami ke depan, pada tahun pertama dan kedua, kami akan memproduksi dan menjual secara konstan produk Everywhere secara B2B dan B2C. Pada tahun ketiga dan keempat, kami akan menjalin kerjasama dengan pemerintah dan beberapa institusi untuk melakukan riset dan pengembangan teknologi produk. Pada tahun kelima dan keenam, kami akan menjalin kerjasama dengan beberapa perusahaan untuk menambah kapasitas produksi dan model bisnis yang lain, dan menambah lini produk pemurni air skala rumahan. Untuk tahun ketujuh dan kedelapan, kami akan meningkatkan skala dan varian produk, serta menambah cakupan target pasar ke seluruh Pulau Jawa. Bapak Ibu Dewan Juri yang terhormat dan rekan-rekan saya akan menunjukkan prototipe kami, alat generasi pertama. Penjelasan dari Everywhere, saya Ayu, pamit undur diri, terima kasih. Terima kasih Ayu, pasnya 5 menit. Thank you.
Baik, selanjutnya kita serahkan kepada dewan juri. Mungkin ada yang mau bertanya, silakan. Terima kasih, Bu Heti. Boleh saya mulai duluan? Oke, silakan, Pak. Terima kasih, Dek Ayu. Presentasinya menarik bagi saya. Hanya saja mungkin akan lebih bijaksana kalau dikatakan tadi adalah everywhere ini siap minum, gitu ya. Tolong dijelaskan terkait kandungan oksigen dan pH-nya, karena dalam presentasi tidak diberikan data itu, gitu. Jadi terkait dengan kompetitornya, gitu ya. Jadi keunggulannya nggak sekedar hanya di energi dengan penggunaan panel, gitu ya. Tetapi lebih kepada hal yang substantif adalah kesehatannya. Bagaimana kandungan oksigen dan pH-nya? Terima kasih. Terima kasih Bapak atas pertanyaannya. Sebelumnya saya mohon maaf karena ada kendala kamera. Untuk kualitasnya sendiri, kita sudah mengujinya langsung ke pihak PDAM dan alhamdulillah sudah memenuhi standar baku mutu yang ditetapkan oleh Permenkes. Dan pada proposal kita juga sudah melampirkan di bagian lampiran itu kualitas airnya, Bapak. Nah, untuk pH-nya sendiri, mungkin saya akan membandingkan jawaban dari teman saya. Jadi kami sudah melaksanakan tes, di mana tes ini bertujuan untuk membandingkan kualitas air olahan kami dengan parameter yang telah ditetapkan oleh Permenkes dan mendapatkan hasil bahwasanya air ini telah memenuhi parameter dari Permenkes. Untuk pH-nya sendiri, kami sudah menguji juga pH dari air olahan kami netral sehingga layak untuk dikonsumsi. Namun mohon maaf, kami belum juga bisa menampilkan dalam slide presentasi ini, dapat kami jadikan perbaikan untuk selanjutnya, Pak. Terima kasih. Baik, apakah sudah cukup Pak Rifanus jawabannya? Ya, terima kasih. Oke, sebelum beralih ke yang lain, saya bacakan ada pertanyaan chat dari Pak Eko. Unitnya dipasang di setiap perumahan atau centralized kemudian disalurkan lewat jaringan pipa? Baik, Bu. Mohon maaf, Bu, untuk pertanyaannya bisa diulang lagi, Bu. Iya. Apakah unit alatnya itu harus dipasang di rumah-rumah atau disentralize baru disalurkan melalui jaringan pipa? Jadi untuk konsepnya sendiri, Bu, kita memasang alatnya itu di satu tempat. Untuk distribusinya ke rumah-rumah, kita menggunakan instalasi perpipaan gitu, Bu. Cuman untuk biaya instalasinya itu kita diserahkan kepada si rumah tangganya sendiri, begitu. Oke. Jadi, nah, sudah oke dari Pak Eko. Saya lanjut dengan tim juri yang lain, mungkin Ibu Mutiara, apakah ada pertanyaan? Iya, untuk per unitnya everywhere ini dilepas dengan harga berapa ya? Baik, semuanya apakah saya terdengar? Sudah, silakan. Sudah dengar. Sebenarnya kami dari tim Everywhere, saya Sri Ramadhan izin jawab terkait dengan berapa biaya yang diperlukan gitu, terkait dengan instalasi dengan produk Everywhere sendiri gitu. Untuk dari kami sendiri, kami menyediakan tiga tipe instalasi terkait dengan Everywhere ini, yaitu Everywhere Light, Everywhere Balance, dan Everywhere First, di mana masing-masing instalasi tersebut terkait bergantung dengan kapasitas dari industri atau kompleks perumahan dan desa yang akan menggunakan instalasi tersebut. Nah, untuk Everywhere Light sendiri, kami memasang harga jual 120 juta, di mana dengan kapasitas kurang lebih mencakup hingga 50 rumah begitu. Nah, untuk revenue stream sendiri dari Everywhere sendiri tidak hanya dari segi instalasi begitu, namun dari sisi subscribe alat, kemudian aplikasi, kemudian juga dari sisi maintenance yang kami sediakan untuk pihak yang telah menggunakan alat kami begitu, Bu.
Kak jawabannya, Bu Muti? Oke, cukup. Oke, baik. Nah, kita silakan. Produknya langsung siap minum atau enggak? Atau hanya seperti PDAM sekarang ini? Itu satu. Terus saya tanya juga tentang legalitasnya izin dari Everywhere itu seperti apa, dan apa namanya yang sertifikasi dari Everywhere penyerah itu apa aja? Ini itu tiga dulu. Baik, terima kasih Pak atas pertanyaannya. Kami dari Everywhere izin menjawab. Jadi yang pertama, untuk air olahan Everywhere ini sudah siap minum Pak. Jadi selain bisa digunakan untuk air kebutuhan sehari-hari seperti mandi dan lain-lain, air kami juga bisa langsung diminum. Seperti tadi video sudah kami tampilkan bahwa airnya memang langsung bisa langsung diminum. Lalu yang kedua, terkait legalitas dan juga sertifikasi, sampai saat ini kami masih belum melakukannya, karena sebenarnya ini masih dalam tahap pengembangan, sehingga ini adalah agenda kami untuk kedepannya, Pak. Mungkin seperti itu. Terima kasih, Pak. Tapi kan ini untuk skalanya besar ya, kayak misalnya kan yang banyak tuh yang apa ya, water purifier yang langsung ditempel di keran itu bisa ada juga ya. Nah kalau ini berarti infrastrukturnya 120 termasuk infrastruktur untuk 50 unit atau belum ya tadi? Untuk dari kalkulasi biaya sendiri terkait dengan instalasi tersebut ya Pak, untuk kalkulasi memang kami dari 120 itu sudah mencakup ke semua rumah tangga begitu, terkait dengan misal kami mengambil asumsi bahwasanya satu permukiman itu dari Everywhere Light itu sebesar 50 rumah tangga itu sudah termasuk itu. Namun hanya terkait dengan biaya pipa dan instalasi ini memang masih ditanggung pribadi, karena memang itu menyesuaikan terkait dengan jarak dari misal, karena kami bersifat centralized dan kemudian baru distribute ke rumah tangga. Nah, terkait dengan panjang pipa kemudian dan sebagainya itu memang ditanggung oleh dari masing-masing rumah tangga tersebut begitu, Pak. Baik, apakah cukup? Bu Heti, saya ada pertanyaan. Ya, silakan Pak Marsa. Ya, Everywhere ya. Tadi kan di unit manajemen sistemnya tadi ada bagaimana cara mendeteksi mata air ya, sumber airnya. Itu mekanismenya gimana? Itu yang pertama. Kemudian tadi comparison dengan kompetitor. Tadi kompetitor menggunakan membran dari jerami ya. Nah itu berbeda bedanya dengan membran yang kalian gunakan apa? Kemudian umur alat dan after sales-nya gimana? Yang ketiga, yang keempat, teknologi development plan-nya seperti apa untuk beberapa tahun ke depan? Apa yang akan ditambahi dan di-upgrade? Oke, terima kasih. Terima kasih Pak Marsa. Ini mungkin pertanyaan terakhir ya, karena tinggal 3 menit lagi. Silakan. Baik, terima kasih Pak atas pertanyaannya. Mungkin saya jawab pertanyaan yang belakangnya, karena tadi kebetulan untuk ketika pertama ditanya ada sedikit putus-putus di kami. Jadi untuk tahun-tahun selanjutnya, rencana yang akan kami tambahkan, kami akan menambah unit dari alat ini. Jadi diharapkan kalau misal masyarakat sudah pakai nanti, otomatis kan akan semakin banyak juga air yang dikonsumsi. Jadi perlu untuk maintenance, segala macam. Jadi untuk plan selanjutnya, ketika alat ini sudah terpasang, itu akan ditambah unit baru, seperti itu, Pak. Atau mungkin untuk pertanyaan pertama sampai ketiga bisa diulang, Pak, karena mohon maaf tadi sedikit terputus jaringannya. Oke, pertanyaan pertama, mekanisme untuk mencari sumber mata air, kelihatannya tadi kan ada, ya, untuk water management system-nya. Nah, itu seperti apa, untuk bagaimana mekanismenya, seperti itu, mencari sumber mata airnya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, umur alat dan perbedaan membrannya dengan kompetitor itu seperti apa? Baik, terima kasih Pak. Jadi untuk mencari sumber mata airnya sampai saat ini kami masih menggunakan manual. Cuma untuk kedepannya kami ada rencana untuk menambahkan teknologi sensor seperti itu. Jadi tidak perlu manual mencari, tapi masih bisa menggunakan teknologi. Lalu yang kedua terkait umur alat. Jadi umur alat sendiri kami mematok berdasarkan
umur dari membran kami, di mana rata-rata umur membran yang kami gunakan ini selama kurang lebih 2-5 tahun, di mana pada penggunaannya nanti tetap akan diganti, Pak. Sehingga diharapkan kualitas airnya tetap juga dengan baik. Lalu apa bedanya dengan kompetitor kami, yaitu Siap Indonesia? Perbedaannya ada pada membran, di mana membran dari Siap Indonesia masih menggunakan sirami padi, sementara kami menggunakan PET. Untuk membran PET yang kami ciptakan ini memiliki permeabilitas yang lebih tinggi dibandingkan dengan sirami nanokomposit. Selain itu juga, karena kami menggunakan sampah, itu juga turut berkontribusi dalam menjaga lingkungan, sehingga alat kami adalah alat yang eco-friendly. Seperti itu, Pak. Oke, terima kasih. Baik, sudah selesai. Kita berikan aplaus dulu ya untuk tim Everywhere ya, Eco-Friendly Water Purifier dari Universitas Diponegoro Semarang. Tadi timnya ada Mbak Ayu Puri Lestari ya, Bernadette Eka Naftalina sama Rizky Hari Ramadan. Sekarang kita lanjutkan dengan peserta yang kedua dari Fogarvestex dari Politeknik STTT Bandung. Silakan tim Fogarvestex. Apakah sudah siap? Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, sudah terdengar, silakan. Oh iya, sebentar ya, Ibu. Nggak bisa dibesarin ya. Halo, assalamualaikum. Apakah suara saya sudah terdengar? Sudah, silakan. Oh iya. Tapi untuk presentasinya, ya, belum muncul. Mohon tunggu sebentar ya, Bapak Ibu sekalian. Baik, apakah bisa dimulai, Bu? Ya, sudah. Oke. Sudah. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Nusantara. Kami Fogarvestex dari Politeknik STTT Bandung. Selama 5 menit ke depan, kami akan mempresentasikan PhD kami yang berjudul Penangkap Kabut Berbahan Tekstil, Inspirasi dari Alam sebagai Sumber Air Alternatif dari Udara, dengan visi untuk memberikan solusi sebagai sumber air alternatif.
Baik, karena kekhawatiran kami akan krisis air di masa yang akan datang, seperti yang dapat kita lihat pada peta Indonesia yang bersumber dari Litbang Sumber Daya Air, Kementerian PUPR 2017, ini menampilkan peta ketersediaan air. Nah, secara keseluruhan, Indonesia membutuhkan sekitar 200 ribu liter air per tahunnya. Dan Pulau Jawa merupakan pulau dengan persentase terbesar yang kekurangan air sebesar 72% dengan kategori kritis atau defisit. Nah, menurut Bapak Heri Andreas, seorang ahli geodesi ITB yang dikutip dalam detik.com tahun 2019, ia memprediksi bahwa wilayah Bandung Raya dalam 50 tahun mendatang akan mengalami krisis air tanah. Hal ini dapat menyebabkan rawannya kekeringan di wilayah Bandung Raya. Kemudian yang dapat kita lihat pada kondisi saat ini, Indonesia memiliki permasalahan ketersediaan air yang serius, seperti pada gambar yang ditampilkan dari beberapa sumber berita berikut ini. Kemudian dari permasalahan ketersediaan air tersebut, kami melihat adanya potensi yang berasal dari cadangan air di atmosfer berupa kabut yang dapat digunakan sebagai sumber air alternatif. Nah, alat penangkap kabut yang merupakan teknologi inovatif ini berdasarkan fakta bahwa air dapat dikumpulkan dari kabut pada kondisi iklim yang menguntungkan. Tetesan pada kabut akan mengendap ketika bersentuhan dengan objek. Nah, prinsip kerja alat penangkap kabut yaitu ketika kabut datang, bagian depan kain yang bersifat hidrofilik akan menangkap butiran-butiran air dari kabut. Kemudian air tersebut akan bergerak ke bawah pada bagian belakang kain yang bersifat hidrofobik. Lalu air akan mengikuti arah gravitasi yang mengalir ke tempat penampung. Pada gambar yang ditampilkan ini merupakan alat penangkap kabut tampak depan dan belakang dan juga desain dari Fog Harvestex. Jika diasumsikan dalam satu hari kabut datang selama 6 jam, maka Fog Harvestex mampu memanen kabut sebanyak 78 liter air per 6 jam. Setelah melalui perhitungan biaya kebutuhan secara menyeluruh, satu paket Fog Harvestex dapat dijual dengan harga Rp2.999.000, yang mana terdiri dari modal sebesar 1 juta dan keuntungan 190%. Kemudian berikut ini merupakan bisnis model kanvas yang merupakan implementasi dari input, proses, output, sehingga di dalam bisnis model kanvas ini terkandung 9 unsur yang mencakup dari keseluruhan Fog Harvestex. Dalam tim ini, saya Nurmalina Rahmawati sebagai CEO dari Fog Harvestex dibantu oleh Norvelina Asrianti sebagai CTO dan Amalia Putri sebagai CFO. Dengan latar belakang kami dari Kampus Politeknik STTT Bandung yang fokus terhadap dunia pertekstilan. Sekian dari kami, terima kasih. Salam Nusantara. Terima kasih dari Fora Vestex. Ya, Ibu. Masih ada 1 menit. Cukupkah? Cukup, Ibu. Sudah selesai okay. Untuk presentasinya. Oke, okay, ya. Baik. Baik, saya serahkan ke Dewan Juri. Mungkin dari kita mulai dari siapa ya? Mas Suryan Daru? Ya, boleh Bu Eti. Baik, terima kasih. Salam kenal buat semua yang terhormat untuk para Dewan Juri dan Bu Eti dan Bu Ani ya, semua di sini. Dan kawan-kawan muda, ini kita jadi kembali muda melihat anak muda yang luar biasa membuat banyak inovasi. Ini mungkin komentar pertama. Baik, terkait dengan Fog Harvestex, ini kan pemanen kabut ya. Sebetulnya ini sesuatu teknologi yang tidak baru. Karena di dunia ini sebetulnya ada, kalau pernah tahu tentang cloud fisher. Cloud fisher itu adalah teknologi yang digunakan oleh banyak negara itu untuk menangkap kabut, untuk mengatasi kekeringan. Nah, yang kita lihat sebetulnya kalau dari teknologi ini, itu bagaimana Anda melihat komparasi dan pengembangan material yang digunakan ini seberapa cepat gitu. Artinya seberapa tingkat maksudnya dari sisi angka penangkapan kabut itu dengan teknologi dan pengembangan material yang dilakukan oleh teman-teman di Fog Harvestex kayak gitu ya, dibandingkan dengan yang ada saat ini. Karena sebetulnya teknologi ini sudah umum, bisa dicek gitu ya di Google dan semua segala macam itu tentang cloud fisher. Ini sebetulnya pemanen awan sebetulnya istilahnya ya, dan ini banyak sekali digunakan. Nah, saya pengen Mbak Nurmalina dan kawan-kawan untuk menjelaskan, karena
kunci dari kemenangan teknologi ini adalah itu, Mbak. Jadi bagaimana material apa, ada yang menggunakan net gitu ya, ada yang menggunakan jaring gitu ya, dan ini menggunakan material yang dikembangkan sendiri, dan seberapa cepat sebetulnya penangkapan air tadi ya, dan itu seberapa dari katakan dengan kabut yang sama gitu ya, dengan density kabut yang sama gitu. Nah, ini sesuatu yang memang harus dikaji, dan ini harus menjadi uniqueness, dan nanti juga terkait dengan kualitas airnya juga kan. Kualitas airnya seperti apa? Apakah pernah langsung dicek gitu penangkapan kabut tersebut? Apakah nanti kabutnya kan bisa jadi kabut itu kan masih mengandung SOx, NOx begitu kan? Yang itu adalah yang mengandung sulfat gitu ya. Yang itu segala macam, yang itu kemungkinan harus dilakukan proses pengecekan. Nah, ini nanti monggo, karena sebetulnya kalau kita cerita dengan teknologi ini lebih banyak di daerah-daerah yang itu tidak daerah urban, tapi daerah-daerah yang lokal, dan itu nanti seperti apa, dan proses pengontrolannya kalau mau dikembangkan dengan Internet of Things itu jauh lebih baik gitu ya. Jadi terkait dengan kualitas dari air tersebut. Saya pikir ini sesuatu inovasi yang baik, hanya tinggal dijelaskan dan tinggal dicari uniqueness dan competitiveness-nya. Terima kasih. Baik, saya izin menjawab ya untuk Bapak. Vokarvesik ini memang merupakan sebuah inovasi untuk memanen air dari kabut, nah, sebagai sumber air alternatif dari udara. Aspek inovasi dari produk kami ini diantaranya adalah kami mencoba untuk membuat alat penangkap kabut berbahan tekstil dalam konteks Indonesia, dengan bahan-bahan dan alat yang sederhana, serta mudah didapatkan di Indonesia juga. Nah, dengan aspek pembaruan yang pertama, kami gunakan bahannya dari benang rayon viskosa sebagai bahan hidrofilik atau sebagai media untuk menarik air dari kabut. Lalu dikombinasikan dengan serat polyester yang bersifat hidrofobik sebagai media untuk melepas air yang sudah ditangkap tadi. Nah, kemudian dari serat-serat tersebut, kami coba modifikasi permukaannya dengan melakukan penyempurnaan khusus dengan zat yang ramah lingkungan. Nah, untuk membuat rayon yang bersifat hidrofilik menjadi lebih hidrofilik dan mudah melepas air, dan serat polyesternya menjadi lebih hidrofobik sehingga cepat untuk mengalirkan air yang didapat. Desain anyaman yang kami buat yaitu anyaman khusus wave back woven atau anyaman dua muka sehingga lebih rapat dan lebih kuat. Keunggulan lain dari Vokarvestek ini yaitu efektivitasnya untuk menangkap kabut sekitar 75% dari kain komersial biasa. Nah, jika dibandingkan dengan alat penangkap kabut yang sudah ada biasanya, kan menggunakan semacam jaring yang berbahan dasar biasanya dari bahan polipropilen yang bersifat hidrofobik saja, dan kekuatannya masih di bawah bahan polyester. Seperti itu, Pak. Kalau secara saintifik, sebetulnya angka penyerapan air oleh material kain itu seperti apa ya, secara angka ya? Dia dalam kubikasi, dalam kubikasi katakan fog tadi ya, kabut tadi, itu seberapa sebetulnya daya serap dia? Jadi pernah nggak secara saintifik masuk ke dalam kajian yang lebih dalam gitu terkait dengan itu? Nah, ini saat kita coba uji dengan menggunakan prototype sebesar 7x7 cm kainnya dan menggunakan botol, lalu disemprotkan dengan nanomester gitu, seperti kabut buatan. Dan nanomesternya itu, dia itu mengeluarkan 1,25 sampai 1,55 mililiter per menitnya. Nah, kemudian setelah kami uji selama 1 jam, kami mendapatkan sebesar 89,33 mililiter per jam. Jadi untuk penyerapan airnya, ini hampir sebesar 90%-an, Pak, jika menggunakan Vokarvestek kami. Itu semprot apa dia betul-betul kabut ya? Tadi semprot, tadi ada istilah semprot, terus ada berbentuknya. Kan beda tuh. Iya, mist, ada mist, ada semprot, ada aerosol, ada bentuk. Itu kan macam-macam tuh. Tapi kalau kabut udara yang mengandung air itu kan dia terdispersi ya di dalam udara gitu ya. Artinya memang terbang dia. Dan pengujiannya ini apa dengan SNI kan ada ya, pengujiannya standar apa pengujian dengan metode sendiri?
Ini kami melakukan pengujian dengan metode sendiri, Pak, karena sebenarnya dibantu sama dibantu dengan dosen kami yang namanya Pak Doni. Kebetulan beliau adalah mahasiswa S2, beliau juga sedang meneliti tapi menggunakan kain yang berbeda, Pak. Nah, dari sana mereka membuat sebuah alat seperti itu dan sedang mencoba untuk melakukan standarisasi untuk pengujian alat penangkap kabut, Pak. Gitu. Dan untuk pengujiannya, ini karena cukup Bu Eti. Kalau ada juri yang lain, mohon maaf waktunya kebanyakan saya. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Pak Suryandaru. Saya baca dari chat dulu ya, dari Pak Eko. Ini ada pertanyaan, apakah ada prototipe atau video dari unit fog capture itu yang bisa kita lihat? Silakan dijawab. Tadi kayaknya sudah ya, udah ada videonya belum? Video dari unit fog capture unit yang bisa dilihat. Ya, prototipe-nya. Sebentar ya, Bu, dicek dulu. Itu ada videonya. Tapi ini untuk videonya, video saat kami sedang melakukan pengujian melalui prototipe mungkin ya, Bu, ya? Ya, oke. Karena untuk di lapangannya waktu itu belum bisa dilakukan karena karena kan kalau untuk penelitian kan harus 100% kabut yang kita dapatkan, Bu. Jadi nggak bisa ada campuran dari air hujan. Nah, kebetulan waktu itu kami melakukan pengujian di lapangan, tapi ada hujan besar, Bu. Jadi hasil kabut yang kita kumpulkan sama air hujan itu tercampur, sehingga untuk kabut yang semuanya kami mau hasil kabutnya saja itu jadi tidak terkumpul dan tidak terdata gitu. Jadinya kami melakukan pengujian secara prototipe seperti ini. Karena kami hanya ingin mengetahui apakah efektivitas dari kain yang kami buat itu sudah efektif dibandingkan dengan kain yang lain atau jauh di bawahnya. Tapi ternyata ketika diuji melalui prototipe, itu hasilnya sangat bagus dan kami yakin untuk fog harvest text ini mampu untuk menangkap air di kabut secara langsung gitu, Bu. Oke. Berarti prototipe-nya belum ada ya? Iya, kalau untuk yang skala besarnya aja baru, iya, kalau untuk skala besar baru dari segi desainnya aja, Bu. Oke. Okay. Baik, pertanyaan selanjutnya dari tamu kita, Bapak Lim Kevu. Ini dari BMJ ya, Bukit Muria Jaya. Kualitas airnya bagaimana? Risiko kontaminasi apakah sudah diperhitungkan? Lalu tadi ada justifikasi harga jual 3 juta itu apa saja justifikasinya? Silakan. Oh iya. Untuk sebentar ya, Bu. Nah, untuk kabut yang mengalami kondensasi harusnya tidak mengandung gas-gas yang disebutkan seperti yang tadi ya, Ibu. Nah, tapi penting untuk diuji kandungannya dan seberapa cocok untuk digunakan sebagai air minum ataukah kebutuhan rumah tangga dan air minum. Tapi kalau misalnya ingin digunakan sebagai air minum, itu dapat digunakan dengan cara direbus terlebih dahulu, Ibu, agar agar mikroba yang hidup dapat mati terlebih dahulu sehingga bisa diminum gitu. Terus okay. Untuk yang bagi pembeli ini justifikasi harga jual 3 juta bagi pembeli apa?
kalau misalnya ini kita pembelinya lebih mengarah untuk ke pemerintahan seperti ke CSR perusahaan atau organisasi lingkungan hidup dan juga ke pemerintahan daerah, karena kalau untuk ke rumah-rumah masing-masing rumah-rumah itu untuk kabut yang didapatkan masih terlalu sedikit, karena kan kalau udah rumah kan biasanya ada di bawah kaki gunung kan, dan untuk ketebalan kabutnya itu lebih bagus kalau sedikit rada naik ke atas gunung, sehingga lebih cocok untuk dibeli secara bersama. Jadi nanti kabut yang kekumpul pun kalau seandainya alatnya banyak itu bisa lebih banyak juga air yang terkumpul, Ibu. Gitu. Oke. Baik, karena waktunya sudah habis, pertanyaan ditutup ya untuk Vokafestex. Kita beri aplaus untuk Vokafestex tim dari Politeknik STT Bandung. Oke, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Bapak dan Ibu yang lain. Oke, Mbak Nia sudah online kah? Iya. Sudah, Bu. Oke, silakan dilanjut. Ini tadi untuk peserta berikutnya dari mana ya, Nia ya? Institut Teknologi Indonesia. Untuk tim dari MFG aku udah siap. MFC ya, microfiber cellulose ya. Sudah siap. Ya bisa langsung dimulai ya. Halo, saya Mai dari tim MFC. Tahukah Anda, Indonesia merupakan 10 besar eksportir pulp dan kertas. Tapi mirisnya, bahan baku yang digunakan import, terutama jenis pulp serat panjang atau NBKP. Padahal penting sekali fungsinya sebagai penguat pada kertas. Sayangnya memang tidak tumbuh banyak di Indonesia. Dan kemudian isu lingkungan terkait produksi kertas masih menjadi topik utama. Untuk produksi satu rim kertas saja dibutuhkan satu batang pohon usia 5 tahun. Tapi kebutuhan akan kertas dan pulp dunia masih sangat tinggi. Dan bagaimana kalau kita mencari bahan pengganti kayu dengan kandungan yang sama, yaitu selulosa? Dan kebetulan sekali di Indonesia ada limbah industri CPO yang berjuta-juta ton dan belum semuanya termanfaatkan, yaitu dengan kandungan selulosa 30-40%, tandan kosong kelapa sawit atau TKKS ini adalah limbah padat dari industri CPO. Dan secara keseluruhan, ini adalah permasalahan yang belum terselesaikan, mulai dari pulp yang impor, kemudian isu lingkungan, dan yang terakhir adalah limbah TKKS yang masih belum terolah. Lalu kami tim MMC menemukan solusi menarik, bagaimana kalau produksi pulp dari limbah TKKS. And to make it possible, kami mempelajari isolasi selulosa dari TKKS. Dan lahirlah sebuah produk bernama MFC atau Microfiber Cellulose atau selulosa berukuran mikro dari tandan kosong kelapa sawit.
Walaupun belum sepenuhnya menggantikan NBKP, tapi hanya dengan 1,5-2,5% MFC mampu mereduksi 10-15% penggunaan NBKP pada produksi kertas. Dan jika dilihat di berita online, industri kertas dan pulp Indonesia ini masih terus mengalami peningkatan, walaupun ada pemberlakuan WFH. Karena ternyata kebutuhan kertas ini shifting ke arah kertas tisu, sanitizer, kemudian juga ke arah packaging karena banyak yang belanja online selama pandemi. Dengan target market industri pulp dan kertas di Indonesia, berikut market size-nya. Total available market Rp149 triliun. Serviceable available market Rp102 triliun dan serviceable optionable market Rp1 triliun, dan ini yang menjadi kerangka acuan target produksi dari produk MFC. Dan tentunya B2B market berbeda dengan B2C. Berikut marketing strategi untuk bisnis kami. Selain visitasi industri secara langsung, kami akan memanfaatkan digital marketing juga. Dan melihat luasnya pasar MFC, kami memprediksi pertumbuhan bisnis ini sangat positif sekali. Untuk memulai bisnis MFC agar lebih dikenal dan mampu bersaing di pasar, kami membutuhkan funding dengan fokus area di marketing, R&D, dan produksi. Dan MFC sudah dikembangkan sejak 2017. Tahun ini kami fokus ke industri kertas dan otomotif. Selanjutnya produk MFC akan dikembangkan untuk sektor-sektor lain seperti sektor elektronik, kemudian farmasi, dan lain sebagainya. Dan di balik semua ini ada tim yang mampu membawa MFC sampai pada titik ini. Saya Humairo sebagai CEO dan CMO, kemudian ada Christopher yang sudah berpengalaman di research sebagai CTO dari Bukit Muria Jaya, kemudian ada Nadia sebagai COO dan CFO, dan tentunya kami dibimbing langsung oleh Pak Lim Kefung dari Divisi Inovasi BMJ, kemudian Bu Anik Sri Handayani dari IT, dan Bu Amanda dari LIPI. Dan jika Anda tertarik dengan produk kami atau ingin berinvestasi, silakan hubungi kami melalui email dan telepon. Terima kasih. Ya, terima kasih. Dari tim FG, silakan untuk dewan juri apabila ada pertanyaan. Mungkin dari Pak Eko atau Pak Anugrah. Izin, kalau gitu saya dulu deh. Ini Pak Eko juga sebenarnya udah nanya di chat ya? Iya, betul. Silakan, Pak. Mungkin saya jawab dulu yang dari Pak Eko kali ya. Silakan, Mbak. Silakan. Oh iya. Terima kasih pertanyaannya untuk Pak Eko Aji Buwono. Exercise yang dilakukan itu di PKS mana di Indonesia, karena seluruh limbah PKS, empty fruit punch, pomade dan sebagainya, sampai saat ini sudah dimaksimalkan di utilize PKS, dan apakah FB-nya beli atau kerjasama strategis. Nah Pak, untuk empty fruit punch atau TKKS ini, kita dapat laporan dari beberapa pemberitaan itu memang dimaksimalkan di PKS-nya sendiri sebagai pupuk ya, di mana di sini nilai jualnya masih sangat rendah sekali. Dan saya dapat dari pemberitaan bahwa ada sebagian besar mereka baru memanfaatkan sekitar 10-30% dari limbah TKKS yang ada di PKS masing-masing. Dan apakah FB-nya beli atau kerjasama strategis? Untuk FB-nya kami kerjasama strategis dengan PT MPA, di mana PT MPA sendiri adalah milik dari alumni Institut Teknologi Indonesia yang bertempat ada di Luwu Timur ya, di Sulawesi. Terima kasih Pak Eko. Terima kasih Kumairo. Baik, kita lanjutkan tadi Pak Anugrah ya. Silakan Pak. Terima kasih Mbak Kumairo. Menarik sekali ya. Tapi memang ini industri kelapa sawit sendiri kan memang jadi sorotan di luar negeri ya, tentang sorotan lingkungan. Kalau dengan MFC ini bisa akan memperbaiki lingkungan, akan sangat menarik sekali ya. Dan tadi juga tertarik dengan market
size-nya ya sampai 140 triliun ya TAM-nya, terus juga untuk apa tapi ini arahnya ke B2B ya Mbak apa ya, betul Pak. Saat ini statusnya seperti apa, baru apa prototyping atau gimana, masih lab scale atau gimana? Kita lagi proof of concept, jadi kita bekerja sama dengan proof of concept dari produk kita sendiri MFC dengan PT Bukit Muria Jaya. Jadi kita coba trial ke industri kertas langsung. Nah kedepannya karena memang di sini masih ada perbaikan juga, karena kemarin ada isu kalau bahan bakunya itu terlalu lama didiamkan dan masih banyak pengotor. Jadi kita perbaiki dulu sampai dengan tidak ada pengotor, lagi kita coba filtrasi lagi, kita filter-filter lagi. Nah setelah nanti sudah diperbaiki, baru kita sebar sampel ke beberapa industri kertas, Pak. Begitu. Sampai saat ini kita sudah proof of concept dengan Bukit Muria Jaya. Sudah sampai proof of concept ya? Betul, tapi belum apa namanya kerjasamanya ke arah justru ke industri pulp ya? Iya Pak. Nah itu sebetulnya kan saya lulus ya bisa macam-macam ya. Tadi kok kenapa kok yang diarahkan EFD-nya, empty fruit bands-nya, apa tandaan kosongnya ya? Kan sekarang yang banyak itu juga saat replanting itu. Kalau yang untuk batang pohon sisa-sisa dari replantingnya seperti apa? Apakah sudah pernah dicoba dan lain sebagainya? Itu Mbak. Untuk batang pohon sendiri Pak belum Pak, tapi kita akan trial tetap IFB juga semuanya. Jadi kita akan trial untuk briket arang Pak, untuk IFB. Ada tim saya juga yang memang fokus untuk briket arang. Masih ke IFB semuanya Pak. Masih ke IFB ya. Tapi masih itu ya belum ada yang sudah ada apa validasi dari pasar apa segala macam, belum ada ya, belum pernah yang apa pembeli apa segala macam, baru apa proof of concept itu ya. Iya, betul, Pak. Ya, makasih. Terima kasih, Pak Anugrah. Masih ada waktu untuk beberapa pertanyaan. Silakan, boleh. Mungkin Pak Suryandaru. Boleh saya bertanya, Pak Mbak Leti? Oh, Pak Rifanus. Oke, okay, silakan. Okay. Oh, Pak Yandaru mau duluan? Gak apa-apa, Pak. Monggo, Pak. Oke, okay. Thank you. Oke. Okay. Ini menarik buat saya ya, segala sesuatu yang pemanfaatan limbah bagi saya perlu kita appreciate lah. Tapi ada beberapa pertanyaan menurut saya. Pertama, saya sependapat dengan Pak Anugrah tadi, apakah ada pertimbangan lain selain pulp gitu ya? Kenapa pendekatannya hanya pulp gitu? Kalau kita ngomong microfiber selulus ini, dari sisi industri konstruksi pun, dari sisi industri sustainability untuk berbicara heat approach, sekarang banyak sekali dibutuhkan material-material ini gitu. Dalam pengertian dia sebagai heat penetrasi gitu ya. Nah, apakah ada pertimbangan lain gitu? Kenapa hanya pulp? Sedangkan prospeknya lebih banyak di industri konstruksi salah satunya. Kira-kira itu dulu. Terima kasih Pak Rifanus atas pertanyaannya. Sebetulnya inventor kita sendiri sudah bekerja sama Pak dengan Bu Anik Sri Handayani ini dengan researcher lain yang ada di ITI untuk pemanfaatan dari tandan kosong kelapa sawit sendiri di untuk konstruksi ya, untuk campuran pada beton. Nah, tapi kenapa kita fokusnya ke, karena secara spesifikasi produk untuk pulp ini yang selulosa kita isolasi menjadi ukuran mikro ini bisa ke arah lain juga Pak, ke otomotif, di mana industri otomotif di Indonesia produksinya juga cukup besar sekali. Kemudian selain itu bisa mengarah ke elektronik dan lain sebagainya. Jadi spesifikasi produk yang kita buat ini itu masuk ke beberapa industri lain. Cuma memang kita fokusnya ke pulp karena melihat produksi pulp di Indonesia, pulp dan kertas di industri kertas dulu. Tapi ini kita sambil berjalan, tahun ini kita akan mulai membuat prototipe produk untuk MFC dengan otomotif ya, untuk produk otomotif begitu Pak. Thank you. Terima kasih. Terima kasih Pak Rifanus. Oke, kita lanjutkan tadi Pak Suryandaru nih. Baik, sebetulnya saya tidak berniat bertanya Bu, karena tadi Bu Heti
colek-colek ya. Ya udah. saya komentar deh terkait dengan MFC ya, dia terkait microfiber cellulose. Jadi sebetulnya ini tinggal pecah telur aja ya. Karena saya lihat entry to the market-nya ya. Jadi tinggal masuk ke market. Kalau dalam proses komersialisasi kan ini product market fit gitu ya. Artinya di mana produk itu sebetulnya secara spek segala macam riset dan ahli lah. Saya pikir ini big project yang dikembangkan dari dengan banyak orang pakar nih sebetulnya sudah masuk pada level ini gitu ya. Hanya tinggal ini masuk ke market-nya dan nanti masuk pada, kan tadi kan ada yang dari mulai kosmetik, kemudian ada untuk reinforcement gitu ya, untuk material penguat ya, ada beberapa hal juga nih. Nah, jadi tinggal sebetulnya ini mau masuk ke level mana, dan setiap segmentasi market ini itu harganya beda-beda pasti, dan masuk pada level yang lebih grade-nya, yang lebih yang masuk ke pharmaceutical misalnya, katakan ya pharmaceutical grade, itu pasti harganya lebih mahal dengan quantity yang sedikit. Nah, apakah dikembangkan masuk pada segmentasi pasar itu? Nah, kalau misal masuk ke industri seperti pigmen, itu kan yang murah kan, karena harga pigmen itu kan sebetulnya tidak mahal, hanya berapa puluh ribu rupiah per kilo. Nah, masuk ke sebagai apa di situ dalam proses pembuatan cat, itu kan cat itu kan ada binder, ada resin di situ, ada coat, ada pigmen, ada aditif, ada solvent gitu ya, campuran, dan ini gabungan di situ mainnya di mana gitu, binder, dan ini kan juga transparent agent ya, jadi material yang transparan. Nah, sebetulnya specifically ini sebetulnya sudah masuk, tapi kalau dibilang MFC itu jadi terlalu general gitu. Karena terlalu general, orang bingung ini mau dipakai di mana gitu. Jadi cara tembusnya ini ya Bu, apa segala macam ya, ini tinggal pecah telur aja ini sebetulnya. Kalau sudah masuk ke sisi itu, udah ada mengenerate revenue, udah dapat uangnya, nah baru masuk ke derivative product. Dimana kan kalau bisnis itu kan masuk dulu deh, satu sebagai anchor-nya ya, yang dapat uang. Karena kita berpengalaman sebetulnya di nano itu, di titik-titik inilah sebetulnya titik yang paling krusial gitu ya. Product market fit inilah. Jadi coba aja buat beberapa sampel produk masuk, uji produk, nanti pelan-pelan dia kalau udah mulai masuk, mintain PO-nya Mbak. Nanti kalau udah dapat PO, kan artinya kan sudah ada kepastian pasar, masuk aja ke sana. Kami selalu melakukan hal-hal seperti itu kok, gitu ya, dengan quantity yang nggak banyak gitu ya, untuk membuat sampel produk, nanti diuji oleh mereka, dan nanti kita kan dapat data juga ya. Nanti bisa bermain dalam sisi skema-skema funding dari pemerintah untuk riset kan juga bisa. Nah, ini sebetulnya yang harus dilakukan. Saya tidak ingin bertanya sekali lagi Bu Yeti, dan ini, karena ini produknya sudah bagus banget lah. Intinya kayak gitu. Saya nggak ingin bertanya. Terima kasih. Iya, yang ingin bertanya lebih panjang ya, Pak. Terima kasih Pak Surya Deru. Ya, ada komentar aja nih, karena anak muda nih harus dikasih jalan. Ya, Pak, makanya kita coba ke otomotif juga, karena memang kita pikir jangan cuma di satu tempat aja, jangan cuma di satu kor aja di pulp and kertas, dan mungkin masukan-masukan tadi yang dari Pak Surya Deru kita coba juga trial ke kosmetik dan lain sebagainya. Terima kasih Pak masukannya. Iya, oke. Okay. Terima kasih juga ini Dewan Juri. Banyak memberikan masukan yang berharga ya buat peserta semua. Terus kepada audiens yang ingin bertanya, bisa juga tulis di chat ya. Kami akan bacakan jika waktunya memungkinkan, kita prioritaskan ke tim juri. Peserta juga bisa langsung merespon ya di chatnya kalau misalnya ada pertanyaan dari audiens. Oke. Okay. Waktunya udah habis nih untuk MFC. Terima kasih untuk Kumairo, Nadia, dan Christopher dari Institut Teknologi Indonesia. Kita kasih aplaus ya. Baik, lanjut ke peserta berikutnya. Mbak Nia, kita siapa lagi nih? Kayaknya Ahans ya, belum dipanggil ya. Oh ya, siap Bu. Satu lagi nih Ahans. Benar Bu. Untuk bidang material energi ya, yang terakhir ya. Apakah suara saya masuk dengan jelas Bapak Ibu semua? Jelas, jelas. Yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat
siang, salam sejahtera bagi kita semua yang terhormat Dewan Juri. Perkenankan kami dari tim AHES akan mempresentasikan karya kami. Kita mengetahui bahwa jumlah tambak udang di Indonesia sangat besar. Data yang kami peroleh menunjukkan bahwa potensi tambak udang di Indonesia menjadi salah satu komoditi andalan di Indonesia dalam bidang ekspor. Realita yang ada menunjukkan bahwa dengan potensi yang tinggi yang ada di Indonesia, banyak permasalahan-permasalahan yang sering terjadi bagi petani tambak udang. Salah satunya adalah biaya tingginya besar aerator dalam proses produksi udang. Saat ini, untuk mencukupi kadar oksigen yang terlarut dalam tambak, para petani tambak udang menggunakan mesin diesel yang beroperasi selama 24 jam. Data yang kami peroleh dari suatu petani tambak menunjukkan bahwa satu hari dalam satu mesin diesel bisa menghabiskan sekitar 90.000. Tentu ketika ini beroperasi dalam satu bulan sampai tiga bulan, ini menjadi kos biaya yang besar bagi petani tambak udang. Kemudian, selain menggunakan diesel, ada juga yang menggunakan motor listrik. Motor listrik ini harus hidup 24 jam, dan data yang kami peroleh menunjukkan satu hari bisa menghabiskan Rp50.000. Ini tentu menjadi masalah yang besar bagi petani tambak. Selain itu, data yang kita peroleh menunjukkan bahwa tahun ke tahun listrik mengalami kenaikan. Begitu pula dengan listrik ataupun bensin, ataupun solar, dan sebagainya, selalu mengalami naik turun. Jadi ini menjadi permasalahan bagi petani tambak udang. Potensi yang besar yang ada di wilayah pesisir, biasanya petani tambak udang itu kan biasanya di wilayah pesisir laut, sehingga potensi energi surya ataupun energi dari data yang kami peroleh sangatlah tinggi sekali. Oleh karena itu, kami dari tim AHES membuat suatu produk yang bernama aerator penghasil. Ini adalah foto dari alat kami, di mana ini adalah riset kami, dari ada dua produk, jadi ini adalah aerator yang kemudian kami konversikan langsung menjadi gerakan, kemudian dihybridkan menjadi listrik. Jadi ini ada produk kami, nah di sini produk pertama dan ini adalah produk kedua. Produk pertama ini adalah kita memanfaatkan energi angin yang ada di atas ini, kemudian kita konversikan secara energi mekanik. Jadi kita konversikan menjadi energi mekanik untuk menggerakkan baling-baling aerator. Nah, ketika ada angin, maka aerator ini akan digerakkan oleh angin. Nah, kemudian ketika tidak ada angin secara otomatis, maka aerator ini akan dihidupkan menggunakan motor yang kita setting secara otomatis. Itu. Kemudian yang produk dua ini kita manfaatkan adalah tiga sistem hybrid. Yang pertama kita memanfaatkan angin untuk menggerakkan aerator secara langsung. Secara langsung itu adalah langsung merubah secara mekanik. Kemudian ketika tidak ada angin, maka kita akan menggunakan panas matahari sebagai sumbernya. Tapi ketika tidak matahari pun mencukupi, kita tetap hybridkan energi listrik dari PLN. Sehingga aerator ini aman digunakan bagi petani tambak. Karena udang itu akan mudah mati karena biasanya petani tambak udang itu adalah tebar padar. Nah, ini adalah sistem kerja produk kami. Yang pertama itu tadi adalah produk pertama kecepat angin, maka ketika di atas 3 meter per sekon, paling-paling aerator langsung aktif. Ketika tidak ada angin, maka dia motor listrikan bekerja, dan ketika ada angin lagi, maka motor itu akan off, kemudian baling-baling yang akan aktif, seperti itu. Begitu pula dengan sistem produk kedua. Produk kedua itu kita tambahi dengan sistem panel surya, sehingga untuk penggunaan energi listriknya adalah video dari produk kami, generatornya kemudian yang ada di tambak yang kami lakukan, seperti itu. Nah, ini adalah uji coba di tambak di wilayah pantai selatan, di mana sangat potensial di sana sangat tinggi sekali, sehingga alat kami mampu berjalan dengan baik. Nah, ini adalah uji kadar oksigen dari kami juga sudah memenuhi standar, di mana kadar udang itu membutuhkan minimal 4 mg terlarut dalam air. Nah, kemudian untuk paten sendiri, kami baru permohonan pendaftaran paten di LPPM UNJ.
Nah, untuk potensi pasarnya sendiri, kami untuk marketnya, yang pertama kami akan penjualan alat, kemudian adalah penjualan variasi kipas dan turbin. Jadi kita akan menyediakan spare part, baik itu aerator yang berwarna kuning tadi, kemudian variasi yang lainnya. Selain itu, kita juga akan memberikan pelayanan garansi atau pelayanan servis dan pelayanan spare part dalam jual beli. Dari alat kami ini kita bandingkan dari aerator diesel yang konvensional, kemudian aerator motor listrik, dan alat kami ini sudah menunjukkan bahwa kadar oksigen ini sudah mencukupi untuk dalam satu tambak udang. Jadi alat kami secara nyata sudah menjadi apa ya, dalam artian sudah bagus untuk diimplementasikan. Satu menit lagi ya Pak. Iya. Kemudian ini adalah hasil perhitungan secara keuangan. Jadi alat kami sangat murah. Kemudian ini adalah perbandingan-perbandingan dari alat-alat kami dengan kompetitor kami. Nah, kemudian ini adalah BEP dalam satu tahun. Jadi ketika menggunakan alat kami, dia akan langsung balik dalam satu tahun. Kemudian adalah target AHM dalam satu tahun ke depan, beberapa lima tahun ke depan. Kemudian ini adalah model bisnis kanvas kami, Bapak, Ibu, dan semua. Nah, ini adalah salah satu pemberian dari salah satu uji pengguna, jadi memberikan saran yang baik terhadap produk kami. Nah, kemudian ini adalah kebutuhan dana pengembangan. Jadi ini sudah kami disediakan pengembangan ke depan, itu mau diskusikan. Saya balik. Masih ada waktu, Bu? Oke, waktunya sudah selesai. Mau dipercepat atau gimana? Oh, sudah cukup. Sekian dari presentasi kami. Mohon saran masukannya agar alat ini menjadi lebih baik. Terima kasih, Bapak-Ibu semua. Baik, terima kasih. Tadi presentasi dari AHENS, tim dari Universitas Negeri Yogyakarta. Silakan kita kembalikan ke Dewan Juri. Ini sudah ada pertanyaan dari Pak Eko, ya, di chatting saya bacakan. Mesinnya pakai apa untuk sumber energinya? Silakan Pak Indra. Oh ya, jadi produk kami ada dua, Pak. Produk kami itu energi yang kita manfaatkan, energi utama yang pertama itu adalah angin yang ada di sini. Jadi energi angin di sini itu langsung dikonversi menjadi energi mekanik. Jadi kita tidak konversikan menjadi energi listrik, tidak. Jadi langsung kita rubah menjadi energi mekanik, menjadi energi gerak yang ada di sini. Saya aplikasikan di gambar gitu. Jadi energi mekanik yang ada di kincir angin ini, dia langsung diubah menjadi energi mekanik untuk menggerakkan aerator yang ada di bawah. Ketika ada angin di atas 3 meter per sekon, dia akan langsung menggerakkan itu. Tetapi ketika tidak ada angin, misalkan di sini tidak kurang 3 meter per sekon, maka secara otomatis kita hybridkan produk pertama ini dari PLN listrik. Jadi langsung ketika switch-nya nanti langsung otomatis hidup, yang kemudian dari aerator ini akan langsung dihidupkan dari energi listrik. Kemudian untuk produk yang kedua ini, produk ini kami kembangkan adalah kita tambah dengan panas matahari, Pak. Jadi nanti ada angin, ketika ada angin dia akan ruang lagi, kemudian ketika tidak ada angin kita manfaatkan dengan panel surya. Akan tetapi kan panel surya sudah kita ketahui bahwa dalam jangka masih sini masih rasionya juga masih mahal, jadi kita masih hybridkan dengan PLN sebagai antisipasi ketika tidak ada angin, ketika tidak ada panas matahari, seperti itu. Harapannya dari hybrid ini nanti petani tambak udang itu tidak bisa menurunkan biaya, karena aerator sekarang itu diesel itu harus 24 jam. Kemudian aerator motor listrik juga harus 24 jam. Intinya alat produk kami adalah efisiensi dalam energi, seperti itu Bapak Ibu. Oke. Terima kasih Mas Indra. Lanjutan. Oh, ini dari Ibu Muti ya, ada pertanyaan. Sejauh ini sudah berapa banyak yang menggunakan, terus bagaimana feedback dari user? Oke.
Dalam untuk dijual belikan kami sejujurnya belum kita jual belikan, jadi masih kita beberapa implementasikan, kita uji cobakan Pak. Jadi kita masih dalam tarif kerjasama seperti itu. Jadi dalam ini kemarin kita uji coba di daerah barat pantai Trisik, itu banyak sekali tambak udang di sana. Jadi kita implementasikan di sana selama sekitar 3 bulan atau 2 bulan kemarin. Jadi kemarin alhamdulillah dari uji coba itu bisa, dari data dan perhitungan itu bisa menurunkan biaya seperti itu Bapak. Oke. Ibu Muti, pertanyaan lagi Bapak. Apa sudah cukup jawabannya? Sudah Bu, sudah cukup menjawab. Oke. Dari Pak Eko, ada lanjutan tadi ya mengenai sumber dayanya ya. Jika hibrid, jadi hibrid dengan listrik ya, pastikan saja blade-nya efisien. Oh ya, jadi dua produk ini Bapak Ibu, jadi dua produk yang pertama, produk pertama itu intinya kan kalau kita ke pantai itu kan di wilayah pesisir ya, itu kan biasanya tambang di wilayah pesisir. Jadi energi angin di sini itu langsung dikonversi ke mekanik gerakan putaran. Jadi kan kita atau petani tidak perlu mengeluarkan uang seperti itu dalam, jadi bisa memanfaatkan energi yang besar di sana. Kemudian ketika tidak ada angin, maka langsung switch on terhadap apa itu namanya, kita hybridkan dengan PLN listrik. Jadi aerator ini langsung digerakkan dari PLN listrik. Dan ketika ada angin lagi, maka dia akan switch on lagi ke langsung ke angin. Jadi yang dari PLN langsung mati, sehingga itu dari PLN itu hanya untuk membackup ketika tidak ada angin. Itu produk yang pertama. Untuk produk yang kedua, kita tambahkan panel surya. Jadi panel surya itu ketika ada angin, maka energi utamanya itu menggunakan angin dulu. Karena energi angin itu secara gratis kan langsung mengkonversi energi mekanik ke sini. Kemudian ketika tidak ada angin, switch on ke panel surya. Nah, ketika ada angin lagi, maka dia akan langsung ke mekanik energi surya pun. Ini misalkan kondisi terburuk sekali, tidak ada panas, tidak ada angin, maka tebar udang itu sangat tinggi, karena dalam satu peta itu harga dari tambak udang itu bisa 300 sampai 700 juta. Jadi memang ini sudah kami, bagaimana alat ini, misalkan tidak ada angin, sudah kayak kita pikirkan sampai sejauh itu, karena seandainya aerator itu mati saja dalam 5 jam, 6 jam, itu udang bisa mati semua, seperti itu. Oke. Ini banyak pertanyaan juga ya di chat ya. Nanti yang tidak sempat saya bacakan, silakan dijawab langsung. Dari Pak Rifanus, mekanisme hybrid, apakah tidak ada pertimbangan untuk menggunakan baterai? Karena baterai bisa menyimpan. Kenapa kita, kemarin kita juga riset dalam penggunaan baterai. Jadi penggunaan baterai itu memang kapasitasnya menjadi alatnya mahal, Pak. Kenapa kita, bisa saja kita langsung energi angin, kita rubah ke baterai, kemudian menghidupkan aerator itu bisa. Tapi secara realita, itu nanti akan menambah biaya. Serta perawatannya itu, kalau petani mohon maaf, kadang kan, karena berlatar banyak, misalkan dari berbagai pendidikan, kita itu ingin membuat suatu alat yang simple, murah, tapi bisa efisien. Makanya kemarin ini kita langsungkan. Jadi energi angin itu kita langsungkan menjadi energi mekanik di sini. Itu alatnya itu nanti jatuhnya itu pada biaya produksi itu akan murah. Tapi ketika kita konversi di sini, misalkan ada energi angin, kita konversikan menjadi energi listrik, itu butuh generator, butuh motor. Jadi biaya produksinya mahal. Itu alas itu.
tambahan pertanyaan atau mungkin ada saran Bapak Ibu. Oke. Izin tanya Bu Heti. Ya, silakan Mas Surya. Ini apa kalau Pak, tadi langsung enggak. Apa mekanik ya, apa kan kecepatan angin itu tidak stabil. Itu kan biasanya aerator yang itu kan di set kecepatannya apa sebagai stabil. Nah, itu apa tidak apakah tidak berdampak terhadap udang ya? Terus dua, kalau misalnya dia kombinasi apa hybrid antara apa angin dengan apa diesel, bukannya lebih efisien? Kalau dieselnya mati nyala itu akan sangat tidak efisien ya, kalau untuk petani, kalau untuk apa yang tidak ada apa jaringan PLN-nya itu bagaimana? Terus yang ketiga ya, yang apa namanya yang apa yang baru, yang hybrid antara itu sudah bagus ya, apa matahari, angin dan apa PLN. Nah, itu selama uji coba itu utilisasi dari energinya berapa persen tuh, ada datanya enggak? Silakan Mas Indra. Ya, jadi untuk energi angin ya Pak, mohon maaf ada kendala teknis jaringan. Jadi untuk energi anginnya itu kita atur posisi angin itu minimal 3 meter per sekon Pak. Jadi ketika di bawah 3 meter per sekon itu memang aerator itu akan berputar, itu akan pelan. Jadi tapi langsung kita safety kan dengan motor listrik. Jadi memang nanti bisa efisien. Sedangkan ketika yang konvensional itu kan listrik full 24 jam, Pak. Ketika listrik 24 jam ataupun diesel 24 jam, itu nanti biaya energi yang dibutuhkan dalam satu tambak itu sangat tinggi sekali. Sedangkan ketika kita menggunakan energi angin itu, misalkan kita switch on, itu kan angin itu memang tidak stabil. Tapi kita atur, itu kan sudah ada pengaturannya, Pak. Jadi kita atur, kemarin kita menggunakan plug itu, generator, kita menggunakan sistem magnet, itu bagaimana sistem itu agar putaran itu agak stabil. Ketika putarannya itu di bawah RPM yang sudah kita tentukan, maka itu akan disuitkan langsung dengan motor. Jadi kadar oksigen yang dihasilkan dalam tambak itu bagus dan sesuai dengan minimal itu adalah 4 mg per yang terlalu seperti itu, Pak. Kemudian untuk datanya itu tadi ada di share screen ya, Pak. Apakah muncul share screen saya, Bu? Belum. Oh. Ya. Jadi untuk data ini sebenarnya ini akan sifatnya itu berubah-ubah, Pak. Ini sifatnya itu akan berubah-ubah karena setiap data ini dipengaruhi, yang pertama adalah kecepatan angin, yang kedua adalah iklim ataupun cuaca di saat itu. Jadi ini harganya misalkan satu bulan dengan bulan yang lain itu pasti akan berbeda. Misalkan bulan Februari atau bulan Juni, misalkan pas panen angin. Jadi itu energi yang dihasilkan sangat minim sekali. Atau yang dibutuhkan itu sangat minim sekali, mohon maaf. Jadi ketika banyak angin itu maka petani untuk mengeluarkan uangnya sangat sedikit. Sedangkan misalkan di bulan tertentu itu minim angin atau kecepatan angin, nanti energi yang dikeluarkan akan lebih besar. Akan tetapi dari perhitungan itu sudah menunjukkan bahwa alat ini sangat efisien sekali, Pak, seperti itu. Jadi memang intinya kita bisa menurunkan harga pada apa itu namanya aerator. Karena data yang kami peroleh itu kemarin kita survei di lapangan langsung, memang sangat boros sekali, Pak, penggunaan ini, Pak. Mesin diesel itu bisa hampir 90.000, ada yang motor listrik itu ada 50.000 tergantung nanti jenis motor yang digunakan seperti itu. Oke, terima kasih. Terima kasih Pak Nugra. Waktu sudah habis nih kayaknya nih ya. Mohon dijawab yang di chat langsung ya, Mas Indra ya. Siap Bu, terima kasih Bu. Baik, ini saya kita kasih plus dari... ya. Ya, kita kasih plus untuk tim Ahens dari Universitas Negeri Yogyakarta ya.
Baik, selanjutnya masih dari bidang material dan energi, ini masih ada satu ya. Diola, Diola ini Diola Indonesia dari Universitas Brawijaya Malang. Ya, halo. Sudah siap? Apakah suara, suaranya kedengaran? Ya, sudah terdengar. Ya, izin sensornya, Bu. Ya, silakan. Mau minum apa, kan? Cara aja, Pak. baik, selamat siang, selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Alvin Fikri, co-founder dari Viola. Viola merupakan sebuah startup yang menawarkan solusi smart organic waste management untuk menyelesaikan masalah food loss dan food waste. Kami berawal dari masalah sampah, di mana 60% dari sampah yang kita hasilkan adalah sampah organik, di mana Indonesia menduduki posisi kedua penghasil food waste terbanyak di dunia dengan rata-rata per tahunnya menghasilkan 87 juta ton. Di mana sampah tersebut akan berakhir menjadi timbunan di TPA yang menghasilkan gas metan yang berakibat pada global warming. Problem source dari hal tersebut adalah 60% dari warga kita tidak memilah sampah dan juga kurangnya pola sampah di tangan pertama. Adapun composting sebagai solusi yang pernah ada dirasa kurang efektif karena memerlukan waktu yang lama. Maka dari itu kami menerapkan solusi menggunakan metode biokonversi dengan larva bacterial fly atau maggot yang dapat mengkonversi sampah organik menjadi dua hal, yaitu maggot itu sendiri sebagai alternatif pakan ternak dan juga pupuk hasil proses biokonversi tersebut. Sistem kami dibagi menjadi dua hal, yaitu pick up service sampah yang akan diolah di unit budidaya BSF kami dan juga sistem onset, yaitu menggunakan biolabin, yaitu pengolahan sampah organik langsung di tempatnya. Value proposition kami yaitu pengolahan sampah lebih cepat, kurang dari 4 jam, pengolahan sampah di tangan pertama, dan juga efisiensi cost biaya penanganan sampah itu sendiri. Dan juga pemilihan sampah yang lebih efektif dan otomatis mengurangi potensi adanya food waste. Market-market kami khususnya untuk biolabin adalah hotel, perumahan menengah ke atas, restoran, rest area, private institution, farm untuk target end product-nya, dan terus market untuk target sampahnya juga. Untuk total available market dari product and service customer kami sebanyak 56 juta di Indonesia. Biolabin merupakan semapi yang dapat mengolah sampah langsung di tempatnya. Di mana biolabin ini terkoneksi dengan IoT yang terdiri dari sensor akan membantu larva itu sendiri untuk memaksimalkan kerjanya di dalam biolabin. Di mana nantinya biolabin terkoneksi dengan WebS, di mana para user bisa mengetahui seberapa banyak sampah yang telah tereduksi ataupun seberapa banyak ataupun bagaimana kondisi biolabin real time-nya. Di mana biolabin untuk sekarang untuk ke rest area kami punya V1 yang dapat memproduksi sampah tiap harinya sebanyak 25 kg dengan harvest yield sebanyak setiap 10 hari itu kita bisa panen 10 km dan 30 kilo 25 km dan 30 kilo pupuk. Dan cara penggunaan biolabin yaitu para user tinggal memasukkan biolabin memasukkan sampah organik ke dalam biolabin otomatis akan direduksi oleh larva dan berbagai sensor yang bekerja di sana. Di mana setiap 15 harinya larva tersebut akan direfill dan diganti dengan larva yang baru. Di mana bisnis model kami yaitu dari manufacturing ataupun penjualan biolabin dan juga ada kami jasa instalasi BSF dan juga beberapa peralatan juga. Di mana biolabin kami kerjakan harga 15 juta untuk kapasitas reduksi 25 kg per harinya. Dengan adanya biolabin di salah satu rest area Pindad HK, kita bisa menghemat 42% biaya penanganan sampah per bulannya di sana. Di mana komputer kami, perbandingan kami, yaitu kami memiliki kapasitas reduksi yang lebih besar dan juga waktu yang lebih cepat sehingga lebih efektif untuk mereduksi sampah organik. Di mana goals utama kami adalah kami ingin menciptakan sebuah ekosistem yang berkelanjutan dari food waste ataupun dari sampah organik itu sendiri ke depannya.
bagaimana marketing strategi kami untuk acquisition, kami menggunakan direct selling antara marketing, offline activities, dan juga online advertisement. Untuk konversi, kami melakukan free developing trial, free pickup service, dan juga cash and credit payment option. Untuk retention, yaitu untuk diskon produk, reward, dan juga perkembangan fitur baru ke depannya. Dan kami memiliki tim yang berpengalaman dan punya kapabilitas di bidang ini. Jadi, saya dan teman-teman saya. Di mana traction kami so far, yaitu kami untuk unit budidaya biasa sudah ada 2 di kota, dan juga untuk MVP 28 sudah ada 1, dan kami telah bekerja sama dengan salah satu BUMN, yaitu Utama Karya, untuk implementasi 28 di Tol Trans Sumatera mereka. Sehingga untuk roadmap untuk tahun ini, kami targetkan implementasi ke semua rest area di milik HK, dan nantinya ke depannya untuk semua rest area di Indonesia, dan terus berkembang untuk target customer yang lain, sambil memang mematangkan produk kami dan juga HK tersebut. Dan berikut adalah finance projection kami untuk penjualan setiap produknya, dan akan terus berkembang setiap tahunnya. Dan berikut adalah dokumentasi dari kami, dan terima kasih. Terima kasih, Mas Alfi Fikri ya. Oke. Baik, sekarang kita lempar dulu, kita berikan waktunya kepada dewan juri. Mungkin bisa dimulai dari Bu Muti, silakan. Ya, terima kasih Bu Hetty atas waktunya. Ya, ini kan di proposal kan memang sudah ada perbandingan ya, yang tapi yang tidak menggunakan Magot ya sebagai solusinya. Apakah sudah pernah dibandingkan dengan kompetitor lain yang sesama menggunakan Black Fly Shoulder gitu? Seperti misalnya Biomec. Apa kelebihan dari dibandingkan kompetitor itu? Ya, terima kasih Ibu atas pertanyaannya. Jadi, salah satu kelebihan kami dari startup yang bergerak di bidang market yaitu dari 2 sistem kami. Kalau biasanya kalau Biomec itu sistem mereka itu jemput sampah diolah di unit BSF, unit budidaya mereka. Tapi kami, kita ada 2 hal, yaitu satu sama kayak mereka, yang kedua pakai biolapin. Sehingga nanti lebih efektif dalam reduksi sampah organik itu sendiri karena adanya biolapin itu, smart bin-nya itu. Dan bisa hemat dari kos biaya transportasi juga. Sambil emang menguatkan branding kami dalam mengolah ataupun memilah sampah organik kita. Sudah menjawab, Bu Muti? Jelasannya. Oke. Nah, saya bacakan dulu dari Pak Marcel ya. Bagaimana mekanisme Magot menguraikan food waste? Lalu ada 3 pertanyaan ya. Yang kedua adalah kondisi operasi apa yang diatur pada Diolabin untuk memaksimalkan kinerja dari Magot tersebut. Yang ketiga, teknologi development strategi. Apa yang akan dilakukan beberapa tahun mendatang? Silakan Mas Alfi. Oke. Untuk yang pertama yaitu bagaimana mekanisme kerja Magot, di mana nanti dari untuk biolabin sendiri sampah bakal masuk, dan di situ ada grinder di sana yang akan menghaluskan sampah, sehingga semua jenis sampah organik baik itu tulang ayam ataupun sisa makanan itu dihaluskan dulu di grindernya. Setelah itu bakal masuk ke bawah, dan di situ kerja Magot yaitu untuk mereduksi, kalau kata kasarnya untuk memakan sampah organik tersebut, yang nantinya dikonversi menjadi pupuk untuk end product-nya dia. Setelah makan, dia keluarin jadi pupuk di situ. Jadi untuk di dalam biolabin itu sendiri, apa aja sih sistem yang bekerja di sana, baik sensor atau IoT, yaitu di sini kita pakai beberapa sensor, kayak sensor kelembapan, sensor suhu, sensor ketinggian media di dalamnya, dan juga sensor berat ke depannya. Sehingga nanti beberapa sensor itu yang menjadi indikator untuk performance dari pengolahan sampah organik itu sendiri. Sehingga nanti contohnya di web apps itu kondisi real-time-nya apakah ini secara performance itu sudah sangat baik atau biasa atau ada problem di sana. Gitu. Jadi sensor itu pendukung dari kondisi lingkungan dari Magot sendiri sehingga lebih efektif dalam mereduksi sampah di dalamnya. Gitu. Karena ada beberapa treatment yang
harus sesuai dengan kondisi lingkungan si maggot itu sendiri di dalam, nggak bisa hanya kayak kita taruh maggot di dalam terus sudah gitu. Mungkin pertanyaan terakhir yang ketiga, teknologi development. Izin mau membantu jawab kalau saya untuk pertanyaan ketiga, apa namanya di teknologi development strategi, apakah yang akan dilakukan di beberapa tahun mendatang? Oke, sebenarnya ada satu hal unik lagi di mana apa namanya di sifat alamnya si maggot itu, apabila mereka lagi apa sedang mengonsumsi sampah atau mereduksi sampah itu, mereka itu menghasilkan amonia, di mana amonia itu bisa kita manfaatkan untuk menjadi bioenergi. Nah, kedepannya lagi nanti itu, kita kan saat ini masih untuk apa namanya otomasi environmentalnya si maggot itu yang ada di dalam bin. Nah, bagaimana kita apa namanya membuat lingkungan itu di keadaan yang optimal, satu itu. Dan kedua apa nantinya itu kita akan mencoba untuk mengukur seberapa banyak gas amonia itu yang dihasilkan oleh si maggot di dalam bin itu. Kemungkinan terbesar adalah kita akan mengarah ke renewable energy. Terima kasih untuk jawaban ketiga, semoga menjawab. Sama menambahkan juga bahwasanya ke depan dari sistem diolabin itu sendiri, kita kayak dari sistem visi kami yaitu menciptakan sebuah sustainable ekosistem yang berkelanjutan, ke depan kita juga ada fitur ke depan kayak fitur bagi hasil desainnya. Contohnya kayak dari cycle ini di mana customer menghasilkan food waste diolah dari Mega BSF dipasarkan ke peternak sehingga membantu mengurangi kos biaya pakan mereka. Di sana ke depan juga kita bakal bantu ternak untuk memasarkan hasil panennya kembali ke customer awal kami di situ, sehingga ada konsep sustainable ecosystem di sini. Dan juga di diolah ini sendiri itu meskipun ada dalamnya ada larva, itu sangat aman digunakan dan bisa digunakan di mana aja karena tidak bau dan juga tidak kelihatan dari orang luar itu sendiri, sehingga dari fungsi kenyamanan itu sendiri itu masih sangat bagus untuk diterapkan di mana aja. Okay. Baik, terima kasih. Saya lempar Pak Rifanus, ada pertanyaan? Skip Mbak, bagus. Skip, oke. Okay. Saya baca. Iya, Pak Anugrah silakan. Ini yang makasih menarik ya apa tentang lingkungan juga. Tapi yang tentang BSF, maggot BSF ini tuh sudah banyak ya. Terus ya tadi yang sudah ditanyain juga dengan apa perbedaannya dengan apa biomek dan sebagainya. Yang jadi produk utamanya dari seri satu ya, produk utama dari Diola itu seperti apa ya? Terus apa kelebihannya Diola dengan apa namanya kompetitor yang lainnya? Tadi kan saya lihat kalau misalnya apa harga apa binnya tuh 6 juta tapi hanya bisa kemampuannya apa 2 kilo per hari itu akan sangat mahal ya. Padahal bis, apa dari rumah tangga tuh lebih dari 2 kilo. Terus ke depannya tadi revenue stream utamanya tuh dari Diola sebetulnya seperti apa sih ya? Saat ini Diola sudah produksi atau baru tahap prototipe ya? Mungkin itu dulu ya. Makasih. Oke. Makasih Bapak atas pertanyaannya. Jadi kalau izin bertanya lagi, jadi produknya ini lebih ke maggotnya atau dari binnya itu sendiri Pak? Yang keunggulannya tadi. Dua-duanya. Jadi yang utamanya itu seperti apa ya? Kan kalau yang biomek itu kan dia dikumpulkan ya di ternakan dan sebagainya. Ini apakah seperti itu maggotnya kan di dalam bin itu kan berarti dia kan punya cycle sendiri. Nah itu gimana ya itu? Ya, terima kasih Bapak. Jadi secara keunggulan produk kami yang sebelumnya saya jelaskan ada lagi kayak dari produk itu sendiri. Sebenarnya kalau secara produk kita ada bisa dibilang input dan output. Inputnya kita menggunakan diolabin yang kita pasarkan jualkan. Si diolabin tersebut dan outputnya juga dari kita juga jualan maggot dan turunannya gitu. Saya bahas dari diolabin itu sendiri. Nah, jadi kayak contohnya kayak di konsep di rest area itu sendiri ke depan yang kita implementasikan. Jadi kan kalau diolabin ini kan maggotnya kan ada siklusnya. Jadi dan di sana waktu salah satu flow-nya adalah setiap 15 hari kita refill dan diganti yang baru. Sehingga
Nanti contohnya di rest area HK di Tol Trans Sumatera, nanti kita bikin site insectariumnya sehingga nanti refillnya itu ada satu. Jadi setiap petugas kebersihan yang ada di sana bakal merefill itu, apa merefill larva itu setiap 15 harinya. Ataupun nanti kalau emang itu berdekatan dengan site budidaya BSF kami, itu di contohnya di Malang, Diolabin ada di Malang, sehingga nggak perlu bikin insectarium juga, cukup kita setiap hari, setiap 15 hari kita refill dengan yang baru. Itu dari Diolabin. Sehingga kedua juga dari kompetitor yang lain, benar kalau yang lain cuma kapasitas reduksinya dikit, tapi kalau dengan Diolabin kita memang bisa, yang kita kejar adalah bisa lebih efektif dalam menyelesaikan masalah sampah organik. Karena kembali lagi, kalau jumlah sampah organik 60% dari total sampah kita, itu banyak banget. Sehingga kita butuh solusi yang lebih efektif. Salah satunya apa, kita bisa mempercepat proses reduksi itu lebih cepat. Contohnya kayak Diolabin itu sendiri kurang dari 5 jam. Sehingga sampah dimasukkan, dalam 5 jam sampah itu langsung habis. Gitu. Sehingga bisa kita masukkan sampah lagi. Gitu. Dari end product dari maggot itu sendiri, apa sih perbedaan kami dengan produk maggot dari kompetitor kami yang lain? Yang pertama, kita kalau sekarang kita untuk unit budidaya BSF aja kita ada di dua kota, di Kota Lamongan dan Kota Malang situ. Sehingga pemasaran kami sekarang fokus di situ untuk end product maggotnya untuk sekarang gitu. Sehingga kita di sana punya set budidaya BSF-nya. Oke. Baik. Pak Nugrah sudah menjawab kah? Terima kasih, Bu. Ya, Bu. Oke, terima kasih. Putus kayaknya. Halo. Masih belum selesai ya? Iya. Sudah. Ya, Bu. Kalau dari end product-nya semakin lebih murah dari segi harganya. Oke, terima kasih. Iya, makasih, Bapak. Oke. Baik. Bu Eti, saya sedikit, Bu Eti, satu menit mau ngasih ya, masukan silakan, aja. Pak Surya. Baik, betul sekali tadi kata beberapa para dewan juri ya, ini bukan sesuatu yang baru. Karena saya juga pernah ketemu dengan Mas Amin itu Biomec gitu ya, tapi memang dia juga masih belum bisa men-scale up itu jadi suatu startup yang besar. Sebetulnya kalau pengen tahu yang startup di bidang ini yang sudah dapat seed funding sampai 500 ribu dolar itu adalah Magalarva. Jadi bisa dicek tuh. Itu adalah startup yang betul-betul, sebetulnya ini bukan lagi soal teknologinya, Mas. Bukan lagi soal mekanisme bagaimana, karena ini sesuatu yang umum ya. Jadi tadi insektarium, nanti apa namanya larvanya diambil, dimasukin. Jadi cuman untuk makan secara organik waste, ini kan untuk makan larva tadi kan, sehingga dia jadi besar. Nah, sebetulnya dari sisi manajemen, sebetulnya dari sisi bagaimana ini membuat satu bisnis model yang tepat gitu. Nah, Magalarva mampu melakukan itu. Sebetulnya secara teknologi ini umum sekali ya, apalagi BSF Black Soldier Fly itu sesuatu yang memang mudah didapat gitu ya, dan itu bisa dibeli online semua segala macamnya. Tinggal nanti saya nggak tahu nanti secara positioning di sini teman-teman di apa Diolabin ini nanti di mana gitu, karena yang membangun, kalau bercita-cita dalam ekosistem ini sebetulnya udah banyak orang yang membangun ekosistem ini gitu. Ini sesuatu yang harus nana, makanya nanti sekali lagi keunikan gitu ya. Nah, karena tadi kalau kita manajemen bolak-balik orang ngantar larva aja udah berapa kali, lebih baik langsung aja ngambil sampahnya masuk ke dalam suatu sentral sendiri gitu ya, yang masuk ke sana. Nah, ini sesuatu yang harus difikirkan. Dan memang Benchmark yang sudah menjadi suatu startup yang udah mulai besar sekarang itu Magalarva. Selain itu menurut saya nggak ada, karena Magalarva sudah dapat seed funding yang sudah besar. Artinya investor itu sudah masuk ke dalam bisnis yang seperti ini. Artinya investor itu sudah melakukan satu identifikasi dan juga kepercayaan lain, dan dia juga meyakini bahwa ini adalah, akan menjadi suatu big business gitu ya. Baik, itu mungkin secara sedikit Bu Heti untuk menambahkan. Terima kasih. Baik. Terima kasih Pak Surya. Waktunya sudah habis ya untuk tim Diola. Ada beberapa input dan pertanyaannya di chat, silakan nanti direspon langsung. Kita beri plus untuk ke Diola tim dari Universitas Brawijaya Malang. Baik, silakan bersiap untuk peserta selanjutnya. Satu lagi ya di sesi pagi ini, kita masuk ke bidang sosiopreneur.
Yang pertama kita panggilkan tim Eteris dari IPB Bogor. Silakan dipersiapkan. Baik, Bu. Terima kasih. Apakah sudah terlihat, Ibu? Ya, sudah. Baik, saya izin mulai ya, Bu. Ya, silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Abdul Rafi, CEO dari Eteris. Essential oil anti nyamuk untuk negeri. Kita tahu bahwa Indonesia merupakan negara yang berada di daerah tropis. Tentu saja masyarakatnya sudah tidak asing lagi dengan yang namanya nyamuk. Namun apakah kita tahu bahwa nyamuk merupakan hewan yang menyebabkan kematian paling tinggi di dunia? Sebanyak 725 ribu orang meninggal setiap tahunnya. Gigitan nyamuk dapat menyebabkan bentol, gatal, hingga penyakit yang mematikan seperti malaria dan DBD. Salah satu cara untuk menghindari gigitan nyamuk adalah dengan menggunakan obat anti nyamuk. Tetapi sayangnya obat anti nyamuk yang beredar di pasaran saat ini menggunakan bahan aktif sintetis yang tidak baik untuk kesehatan. Masalah lainnya adalah masyarakat yang belum peduli terhadap pencegahan gigitan nyamuk dan belum memahami bahaya daripada produk anti nyamuk sintetis tersebut. Oleh karena itu, kami dari Eteris bertekad untuk menyelesaikan masalah tersebut dengan mengembangkan produk anti nyamuk alami yang menggunakan bahan aktif 100% dari minyak atsiri atau essential oil yang tentu saja efektif menolak nyamuk dan dapat digunakan sebagai aromaterapi. Yang tidak kalah pentingnya adalah dengan harga yang terjangkau sehingga dapat digunakan oleh masyarakat luas. Kami juga memberikan edukasi terkait pencegahan gigitan nyamuk sehingga berharap untuk memunculkan kepedulian masyarakat agar terhindar dari gigitan nyamuk. Terdapat dua jenis produk dari Eteris Essential Oil anti nyamuk, yaitu lotion untuk kulit dan spray ruangan yang pastinya aman untuk kesehatan dan dapat digunakan oleh segala usia. Kami menggunakan bahan baku minyak serai wangi yang didapat langsung dari petani lokal dengan harapan dapat meningkatkan kesejahteraan para petani kita. Sebelum diformulasi, minyak serai wangi tersebut diolah dengan teknologi fraksinasi untuk mendapatkan aroma yang lebih lembut dan disukai oleh konsumen. Kemudian minyak serai wangi tersebut diformulasi dengan minyak atsiri lainnya dan bahan pembantu, dan jadilah Eteris Essential Oil anti nyamuk. Jumlah pengguna obat nyamuk di Indonesia diperkirakan sebanyak 78% dari populasi Indonesia, sebanyak 210 juta orang. Dengan mempertimbangkan lokasi bisnis, kami menyasar pasar di Pulau Jawa, dan kami menargetkan niche market sebanyak 1% dari pasar Pulau Jawa tersebut, yaitu sebanyak 1,15 juta orang, yang jika dikalikan dengan harga produk kami rata-rata, maka pangsa pasaran kita sebesar 17,25 miliar setiap tahunnya. Eteris merupakan end produk yang menggunakan konsep model bisnis B2C atau bisnis to consumer yang dapat disalurkan melalui retail, baby shop, apotek, e-commerce, reseller, organisasi sosial dan kebencanaan, serta pemerintah atau dinas terkait. Kami juga telah melakukan uji coba pasar untuk memvalidasi apakah Eteris telah memenuhi kebutuhan dari masyarakat. Dan kami telah menjual 156 pieces untuk produk spray dan 166 pieces untuk produk lotion dengan total penjualan sebanyak 10 juta rupiah. Strategi selanjutnya untuk tahap early user, kami akan kerjasama dengan mahasiswa KKN melalui penawaran paket KKN. Terdapat 3 paket yang kami tawarkan, yaitu paket cengkeh, serai wangi, dan paket nilam. Kami menargetkan 136 kelompok KKN untuk tahap awal, yang jika dikalikan dengan harga paket termurah, maka pasar kita sebanyak 40,8 juta. Hingga akhir tahun 2021, kami menargetkan untuk memaksimalkan kelompok KKN di Jawa Tengah dan Jawa Barat, serta membuka kesempatan bagi masyarakat lokal untuk menjadi reseller dari produk kami.
Untuk tahun 2022, kami menargetkan untuk produksi via Maklon, kemudian memasuki box store, natural store, baby shop, dan retail lokal di Jawa Tengah dan Jawa Barat. Jika dilihat dengan kompetisinya, maka kami ingin menjadi produk anti nyamuk yang aman dengan harga yang tak jangkau. Ini adalah tim kami dengan berbagai keahliannya. Kami dibimbing oleh Ibu Dr. Dwi Sianingsih, dosen dari Teknik Industri Pertanian IPB. Dan berikut adalah beberapa testimoni dari user kami yang puas dengan produk kami. Melalui visi kami, yaitu melindungi keluarga Indonesia dengan kebaikan essential oil, kami berharap dapat menyehatkan seluruh keluarga di Indonesia, sehingga keluarga di Indonesia dapat hidup dengan lebih sejahtera. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Mas Abdul Rafi. Baik, saya serahkan waktunya kepada tim juri. Mas Rifanus, ada pertanyaan atau tidak untuk yang ini? Silakan yang lain dulu, Bu. Oke, silakan saya lempar dulu mungkin ke Pak Nugrah. Baik, terima kasih. Menarik ya, Pak Teris ya. Tadi juga sudah ada konsepnya B2C ya? Betul, Pak. Dan sudah ada penjualan ya tadi berapa 160-an box ya. Nah selama ya, pemasaran itu sudah pernah diadakan kuesioner nggak apa bagaimana tanggapan apa uji konsumen? Jadi apa masukan-masukan dari konsumen tentang produk Eteris itu sendiri itu satu. Terus apa namanya kan klaimnya banyak ya apa namanya untuk bisa dikomersialisasi itu kan perlu izin-izin ya legalnya sertifikasi dan lain sebagainya yang sudah dimiliki oleh Eteris itu apa aja? Baik Pak. Baik Pak, terima kasih atas pertanyaannya Pak Nugrah. Izin menjawab untuk uji konsumen apakah sudah pernah dilakukan dengan kuesioner ya? Kebetulan kita sudah pernah melakukan untuk uji feedback-nya, untuk mendapatkan feedback dari konsumen, dari early user, dan seluruh early user kami, alhamdulillah, puas dengan produk kami, tetapi dengan beberapa catatan. Misalkan, terkait dengan teksturnya, karena kebetulan ada yang produk lotion, berkaitan dengan teksturnya, ada yang merasa terlalu kental, dan sekarang sudah kita perbaiki di formulasinya, kemudian ada yang menambahkan supaya lebih wangi sedikit, gitu, dan lain sebagainya, itu Pak, untuk uji konsumennya. Kemudian untuk perizinan, untuk klaimnya, kita sudah mengujikan uji fisikokimia, Pak, ke lab di sini. Kebetulan sudah kita uji fisikokimianya, kemudian kita sudah uji internal untuk uji efikasinya, yang alhamdulillah efektif di atas 90% selama 4 jam untuk menolak nyamuk. Ya Pak, efikasinya. Efikasi di lab ya, oke. Okay. Ya, mungkin itu Pak untuk pengujian tahap awal yang sudah kita lakukan. Kan untuk komersialisasi kan perlu dari BPOM dan lain sebagainya itu gimana keadaan? Ya, baik Pak. Untuk perizinan BPOM, kemudian PKRT ya Pak, kebetulan karena kita anti nyamuk, jadi kita pakainya PKRT yang dari Kemenkes, kita coba menggunakan strategi maklon, Pak. Oh. Jadi kalau kita maklon, kita bisa terima produknya yang sudah ada izinnya. Karena kalau kita mau mengurus sendiri, itu pengalaman dari teman-teman cukup lama ya Pak. Jadi kita pakai strategi maklon. Mengenai harganya gimana strategi pemasaran dibandingkan dengan apa produk yang lain kan tadi ada Sovel dan sebagainya apa ya. Nah, itu kan sudah apa brand besar ya. Ini kalau mau masuk baru gimana itu? Baik, Pak. Untuk strategi harga kita coba buat produk yang netonya lebih kecil, Pak. Jadi waktu yang di awal itu yang tadi saya sajikan tampilan penjualannya itu kita menggunakan neto yang 100 mili. Kita menggunakan neto yang 100 mili yang otomatis harganya relatif mahal. Dan itu juga dapat feedback dari konsumen. Nah, oleh karena itu, kita coba membuat yang netonya lebih kecil, Pak.
kita buat neto yang 60 mili dan 30 mili. Nah, yang 30 mili ini bukan yang sasetan ya. Kalau yang sasetan itu karena pakai mesin ya, Pak. Jadi kita belum buat. Jadi kita coba ngejar botol yang 30 mili dan itu HPP-nya lumayan kecil, Pak. Di enggak nyampe 5.000. Nah, jadi kita masih punya range untuk main-main harga di situ yang 30 mili untuk mengenalkan produknya juga ke masyarakat. Nanti juga kita coba sediakan yang 60 mili untuk mungkin kalau masyarakat yang udah nyaman, jadi bisa beli yang lebih banyak. Dan kalaupun pengen yang lebih banyak lagi, kita siapkan yang 100 mili. Kayak gitu sih, Pak. Oke, terima kasih. Terima kasih, Pak Anugrah. Pak Marcel, ada nggak pertanyaan Pak Marcel? Masih monitor Pak Marcel? Ya, masih. Saat ini masih belum ada, Bu Eti. Oke, baik. Terima kasih, Pak Suryandaru. Ya, Bu. Ini bisnisnya kami sebetulnya, karena kami paling dekat dengan IT itu punya pabrik, Bu. Kami punya pabrik untuk pengurusan izin BPOM juga. Jadi lokasinya tidak jauh dari IT, dari kantor kami di perbatasan itu. Jadi kalau mau ngurus izin BPOM, monggo, Mas. Baik, Pak. Jadi, ada di sana kalau ordernya udah banyak ya. Ya, jadi, bisnisnya Pak Daru nih. jadi sangat bisa. Jadi ini sesuatu kan ini kan consumer goods ya. Jadi barang-barang yang sebetulnya kompetitif. Tinggal nanti dicari keunikan ya, Mas ya, dari produk ini, karena saingan autan apa itu harganya bisa cuman 10.000 gitu. Sekian itu kan. Mas kan jualnya mungkin yang di harga berapa ya? Lebih mahal mungkin ya. Kalau yang 60 mili kita masih bisa 11-12, Pak, masih bisa bersaing, Pak. Oh, masih bisa bersaing. Tapi kalau yang yang di tahap awal itu harganya di atasnya yang ada di pasaran, Pak. Siap. Intinya terus saja lakukan penetrasi pasar untuk teman-teman ini nanti selanjutnya tinggal kalau misalnya udah dapat order PO yang banyak nanti bisa maklun sih. Intinya di tempat kita juga bisa maklun produk juga sih. Intinya nanti untuk pengembangan dan izinnya juga. Baru bulan kemarin keluar izin CPOTB-nya baru keluar. Jadi ya alhamdulillah nih paling dekat dengan Puspitek Pak Anugrah. Nanti monggo kalau mau mampir dia. Monggo, makasih banyak. Silakan. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak Suryandaru. Bu Heti boleh nanya? Ya, silakan. Ya. Oke, terima kasih, Mas. Menarik juga sih. Cuma saya masih penasaran dengan uji efektivitasnya gitu ya, dengan kompetitor tadi kalau dikatakan ada sejenis Sofitel, Autan gitu ya. Nah, bagaimana mekanisme pengujiannya itu juga perlu dijelaskan gitu. Apakah ini yang branding Eteres ini yang dikatakan memang essential oil anti nyamuk, seberapa jauh gitu hasilnya? Terima kasih. Baik, Pak. Pak Ivanus, terima kasih atas pertanyaannya. Untuk pengujian efikasinya, kita lakukan di lab kami. Kita membibitkan nyamuknya sendiri, Pak. Jadi kita kerjasama dengan anak penelitian, gitu, penelitian di IPB. Kebetulan ada yang penelitiannya untuk menguji efikasi suatu produk juga. Jadi kita join di sana. Jadi dimulai dari membibitkan nyamuknya dari jentik, kemudian sampai besar. Nah, kemudian pas sudah siap itu jentiknya, nah baru kita langsung pakai tangan, Pak. Jadi tangan kita diolesi oleh lotion-nya, kemudian dimasukkan ke box yang isinya nyamuk. Nah, itu kita tes setiap jamnya, dan hasilnya adalah efektif selama 4 jam. Atau selama 4 jam itu efektivitasnya di atas 90%. Karena berdasarkan jurnal yang kami gunakan, suatu produk anti nyamuk itu dikatakan efektif jika efektivitasnya di atas 90%. Gitu, Pak. Baik. Terima kasih. Baik, Pak. Terima kasih, Pak Rifanus. Mungkin yang terakhir satu lagi dari Ibu Muti. Ada pertanyaan, Ibu Muti? Dari saya cukup, Bu Heti. Cukup, oke. Oke, baik. Terima kasih. Mas Eko, ada pertanyaan nggak? Masih ada waktu satu menit lagi? Cukup, Mbak. Cukup. Cukup,
Oke. Okay. Baik. Terima kasih. Kita berikan aplaus untuk tim Meteris dari IPB Bogor. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Oke. Okay. Untuk sesi 1, kita cukupkan untuk sampai dengan 6 peserta ya. Dan ini kita acara selanjutnya ada sharing dari Pak Eko Aji Bawono ya. Kita berikan waktunya untuk Pak Eko, silakan. Oke, terima kasih ya. Saya sudah share screen ya. Iya, silakan. Bisa dilihat Bapak Ibu sekalian? Oke, Pak. Sudah, Pak. Sudah. Mungkin mungkin saya nggak batuk lagi presentasi. Mungkin di CV saya nggak ditemukan bahwa saya beberapa kali adalah sebagai konsultan dari United Nations. Khususnya sekarang adalah United Nations Industrial and Development Organization untuk beberapa grant yang dilakukan untuk Indonesia. Nah, ini bekerjasama di tempatnya Pak Anugrah di Balai Inkubasi Teknologi WPT. Ini buat semangat teman-teman semua ya. Kita sedang mengupayakan sebuah hibah dari Global Environment Facility, sebuah inisiatif internasional dari 13 negara yang mencakup seluruh energi baru terbarukan. Ada renewable, water, waste, climate agriculture, energy efficiency, improved building design, and transport. 13 negara itu adalah Kamboja, China, Indonesia, Kazakhstan, Malaysia, Moldova, Maroko, Nigeria, Pakistan, South Africa, Tanzania, Turki, Uzbekistan. Ini mungkin semua sudah tahu tentang value of death dari setiap startup dan kita lakukan sesuatu aktivitas, tiga aktivitas yang kemudian untuk membantu para startup untuk bisa keluar dari Fiat of Valley. Kebetulan ITI adalah bagian dari cluster ekosistem bersama dengan BPT, karena kebetulan deputi kepala BPT bidang PKT, Pak Gatot, memberikan instruksi khusus kepada saya untuk mengajak ITI. Dalam hal ini, Pak Marzan adalah mantan kepala BPT yang telah banyak membantu saya, khususnya dalam dua grant sebelumnya, yaitu micro turbine cogeneration dan hybrid power generation. Dan insya Allah tahun ini atau akhir tahun ini program ini akan berjalan dan berjalan kira-kira 5 tahun. Dan setiap tahun akan mengirim satu wakil ke Palo Alto atau San Francisco untuk sebuah inisiatif langsung di venture capital internasional. Ini kira-kira apa saja lakukan? Metode teknis. BPT dalam hal ini Balai Inkubasi Teknologi, tepatnya Dr. Anugrah sekarang bekerja, akan menjadi Cleantech Innovation Center yang sama seperti sekarang, call for proposal. Kemudian BPT mempunyai sebuah standar namanya System Readiness 7, di mana kita tidak bicara prototyping lagi, tapi sudah jadi barang jadi, sudah bisa diperjualbelikan, sudah ada pasar, sumber daya sudah bisa dicari, dan kemudian kita bisa mencari sumber pendanaan untuk tidak masuk ke debt valley-nya. Tentunya ini adalah permainan chicken and egg, di mana kita mesti membawa sebanyak mungkin government body, baik itu Kementerian Parekraf, Kementerian UMKM, Kementerian BUMN, dan BRIN sendiri. Sampai sejauh ini adalah di BPT, dan kita tanda kutip belum, saya di Unido Vienna, dalam konteks ini adalah masih menginginkan BPT sebagai Fintech Innovation Center di Indonesia.
Ini kegiatannya sama seperti yang kita pernah sekarang adalah call for proposal. Tapi Anda bersyukur semua karena sudah berani melakukan sebuah proposal submission. Tapi tahun depan mungkin akan next piece-nya, membuat sebuah proposal yang berangkat dari problem atau berangkat dari kebutuhan yang sudah bisa diimplementasikan secara bisnis dan komersial. Yang kita bisa lihat misalnya dari revenue plan, projection revenue, dan business plan-nya dengan lengkap. Kelemahan orang-orang teknologi adalah tidak menggunakan kemampuan financial institution untuk bisa membuat proposal yang solid dan itu economic viable. Kira-kira apa saja, aku kan ada termasuk oleh building national capacity, kemudian kita membuat policy dan regulatory framework yang kira-kira menghambat startup atau usaha mula seperti teman-teman semua di sini. Jadi gunakan ajang ini sebagai sebuah uji coba Anda untuk terus maju terus, kemudian meningkatkan inovasi dan tingkatkan diri, dan terus terhubung dengan ekosistem IT, di mana IT adalah cluster untuk pendidikan yang tergabung dalam dalam ekosistem GCIP nanti di Indonesia. Proyeknya sekitar 2 juta dolar. Anda bisa lihat apa aja disbursement-nya dari proyek tersebut. Tapi yang pasti adalah akan lebih banyak terjadi funding, fostering, and developing clean tech innovation and business in Indonesia. Jadi Anda mungkin mulai belajar bagaimana cara membuat proposal yang masuk dalam kategori bukan prototyping, tapi sudah bisa dieksekusi, sudah bisa dilakukan uji coba, ada testimonial buyer, testimonial dari pembeli. Kira-kira gini bentuk strukturnya, di mana BPT adalah sebagai executing agency di Indonesia, bersama-sama dengan Kementerian Riset-Teknologi, dengan Kementerian Keuangan, Ministry of Finance di Fiscal Policy Agency, yang mereka adalah mengkoordinasi semua pendanaan negara berbentuk hibah, kemudian BEKRAF, Kemenko UKM, Menteri SDM, dan Menteri BUMN. Academic Institution yang pasti sudah masuk ke dalam cluster kita adalah IT. Dan ini kira-kira yang akan dilakukan dalam bentuk organisasi Indonesia, Project Steering Committee, kemudian ada National Project Director. Dan sementara ini adalah National Project Coordinator untuk Indonesia yang punya PR nih dengan Pak Anugrah untuk menyelesaikan co-financing letter dan berharap dalam 1-2 minggu ini kelar, ya kita bisa mendapatkan approval dari GF. Oke, sementara itu yang saya bisa share. Jadi semangat semua teman-teman. Ini bukan sebagai akhir, tapi sebagai awal mula Anda untuk bertanding ke forum internasional. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Eko. Ya, terima kasih banyak Pak Eko atas paparannya. Ini mungkin untuk sesi satu ini kita sampai 6 peserta ya, nanti untuk sesi 2 dilanjut lagi dari produk nomor 7. Kita mulai break dulu sampai nanti kita mulai jam 1. Jam 1 berapa? 1.30. Gimana Bu Heti? Jam 1 atau 1.30? Gimana Bu Ani? Jam 1 atau 1.30? Mulainya jam... Karena targetnya kita ini selesai 15 ya Bu? Ya. Atau mau 1.30 nggak apa-apa juga sih Bu? Ya. 1.30 ya Bu? Ya. Terima kasih Mas Eko, ya. Mudah-mudahan
peserta masih semangat meneruskan. Jadi ini bukan akhir ya. Tuh. Ya. Semangat terus, semangat, harus semangat. Ya. Ade, Bu. Oke, kita istirahat dulu. Silakan makan siang. Ini kita keluar atau tetap di sini aja, Bu? Tetap di hold aja atau gimana? Di hold. Nanti login lagi. Silakan di hold. Boleh. Oh, di hold aja, baik. Bisa lihat ya. Ya. Kita lift dulu aja tentangnya ya, Bu ya. Nanti kita mulai lagi. Lift dulu aja, Bu, semuanya. Oke, baik. Lift aja, nanti kita mulai lagi. Ya, boleh. Oke. Terima kasih. Jadi dimulai 1.30 ya, Bu. Oke, 13.30 ya. Oke, 13.30. Lift dulu semua ya. Iya, 13.30. Bye. Ya, izin dulu ya. Oke. Makasih, Bapak. Terima kasih. Oke, okay, thank you. Selamat makan siang, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Makan siang juga. Makan siang online. Siang online. Makan apa nih kita? Nasi kotaknya nggak ada. Nanti saya share screen makanannya, Bu. Oke. Okay. Akan dinikmati di layar masing-masing. Diantar ke rumah masing-masing, Rama. Ya, baik, ya, ya. Ya, mungkin di sini ada yang dari mahasiswa kelas KW.